أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya rahim al-masakin wa ya arham al-rahimin wa ya zal quwwat al-matin Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم Surah At-Taubah ayat yang 33 قال الله تعالى في القرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا wa khairun amalah sadaqallahul azim surah al-kahfi ayat yang ke-40 ni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qalu bala ya rasulullah قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية لإمام بخاري وإمام مسلم rahimahumallahu ta'ala anhuma. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini, kaum ibu, kaum bapa di tengah pada sekolah. Maka malam ini selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita, Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di tengah malam ni beramai-ramai, iaitu kepada ahli
kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita terima kasih di atas pemberian baik Allah Ta'ala kepada kita semua. Malam ini merupakan malam yang bersejarah adik kakak kita di Kampung Baru ni. Maka malam ini alhamdulillah dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, kita beramai-ramai adik kakak semua malam ini, termasuknya Tok Nebel, termasuknya Tok Imam, termasuknya Anayuk kita sendiri, termasuk Tok Nebel kita, semua saat itu berada di tengah padang belakang malam ini. Karena malam ini merupakan malam yang kedua dah keramaian tadika adik tadika kita. Malam ini alhamdulillah sikit sebanyak amo nak cerita tentang persiapan kita hidup kita sebelum nak menuju ke mati. Hidup kita sebelum nak menuju ke mati. Maka kita telah maklum bahawa hidup kita sebelum mati ni penting sekali kita. Kita kena hayati di dalam pengajian kita. Kita kena rajin cari ilmu agama untuk menjadi bekalan yang kita nak berlepas ke kenari akhirat lagi akan datang. Ibu-ibu, ayah-ayah di malam ini, amo nak cerita sikit sebanyak. Kita hidup di dunia nak menuju ke akhirat ni, kedua-dua alam yang kita nak gini nak cari kebahagiaan belaka. Nak cari kebahagiaan. Tak si kita hidup dunia tak bahagia. Tak si kita hidup di akhirat tak bahagia. Dua dunia, dua alam ni kita nak bahagia belaka. Orang siya kata duk cari kuamsuk. Duk cari kuamsuk. Kuamsuk duk cari ni lah bukan mudah. Bukan mudah kita nak cari kuamsuk tiap-tiap hari. Dalam hidup kita, rumah tangga kita nak cari kuamsuk. Bukan kuamsuk sini saja, tak kuamsuk sampai ke akhirat esok. Balik bahasa Nayu kapung kita, kita nak wijaya dunia juga jaya akhirat. Itulah kita kecek kapung-kapung. Nak macam mana kita nak wijaya dunia, nak wijaya akhirat. Gapo namo yang kita kena tahu, yang kita kena jaga. Maka sebelum pada amo nak cerita lagi seteruh lagi, terlebih dulu amo terima kasihlah kepada tuan rumah. Kepada selaku tuan rumah iaitu Tok Imi, Tok Khatib, Tok Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga kepada Tok Nebel kita. Dan Tok Nebel, berapa Tok Nebel yang ada pada malam ni. Dan kepada pucuai dia, ceroboh dia, porosoh dia. Dan tak ketinggalan juga Nayuk kita, selaku tuan rumah juga. Nayuk kita. Dan juga rong dia, pucuai apa ni, leka dia, peratan sepa dia, semualah. Apa lagi dalam satu ongkong berihan suan tambun dia. Yang mana dia ada tengok kita, ada cara kita. Di segi kehidupan kita dunia di hari ini. Dan amba terima kasih juga kepada semualah tuk-tuk. Yang amba tak tahulah ada berapa orang tuk semua ni. Dan amba terima kasih belako-lako. Dan seterusnya kepada tuan pengerusi majlis yang mengaturkan agenda kita daripada awal sampai ke akhir malam ini insya-Allah taala. Dan tak lupa besar hatinya kepada pemuda kita. Pemuda-pemudi kita. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Amba terima kasih banyak-banyak kesungguhan pemuda kita. Jadi bakit teh pemuda kita yang menjayakan satu program besar keramaian tadika, adik-adik tadika. Dua hari dua malam. Nak rakyat terbesar tak besar. Maka malam ni merupakan malam akhir, malam last. Malam last kita dah malam ni. Malam sutai kita. Maka malam ni kita mari dengar sikit sebanyak tentang agama. Tentang agama. Kita orang Islam ni tak boleh lari dengan agama. Kerana dasar hidup kita ni agama. Bukan duk galak-galak main dunia tak boleh. Kita hidup dalam dunia tak boleh kita nak galak, nak gelenyar, nak main tak boleh. Kita kena ukur dengan agama.
Setiap lakah dan jekal yang kita hidup ni, setiap jekal kita kena tengok dengan agama. Tidak kita akan terjun ke dalam neraka, ke dalam haram, ke dalam yang Allah Ta'ala larang kita. Kalau kita tak padu benda-benda dengan agama, tak ukur dengan agama. Banyak mana orang hidup dunia dia lalai sehingga dia terjun ke dalam lubuk benda-benda yang Allah Ta'ala merka. Akhir sekali dia hidup jaya di dunia tetapi akhirat esok dia gagal. Hidup akhirat dia gagal. Apa gagal maksudnya tak berjaya. Apa tak berjaya kena seksa di dalam kubur, kena seksa di padai masa esok. Apa tak lagi dalam neraka Tuhan lagi akan datang. Dengan api yang begitu sangat panah. Tidak ada bandingnya di dunia api di akhirat esok. Hani ibu-ibu ayah-ayah malening insya-Allah. Nah, insya-Allah kita ada cari kebahagiaan ni apa nama yang kita mesti kena sediakan sebelum kita nak meninggal dunia. Dunia kita cari kebahagiaan juga. Iaitu kita nak jadi berjaya hidup kita dunia. Nak berjaya hidup dunia. Nak tercapai cita-cita baik kita dunia. Ah, kita ada cari kebahagiaan dunia. Maka kedua-dua ni tak ada boleh dah. Mesti kita kena belajar, kena tahu. Kena jaga. Lebih-lebih lagi nak yata hidup dunia, nak berjaya ni bukan mudah. Pasal apa kata bukan mudah? Pasal kita hidup ni penuh dengan ujian Allah. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dunia ni banyak ujian. Pocik-pocik weh. Amba kena ujian, demo kena ujian belakang. Nak lepas tak lepas, ialah agama yang ada pada kita di hari ni. Banyak mana kita tengok orang kita. Tekah masa muda dulu lobby. Tekah masa muda dulu lobby, 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 lobby. Tak temu dengan semayah, tak temu dengan poso. Banyak orang kita. Nah, masa muda noyak. Tapi masa tua ni, alhamdulillah. Banyak mana orang kita balik klik. Kembali ke pakar jalan. Klik mula pula. Padu pula dengan agama. Gi pula masjid, gi balasah pula. Rajin pula berzikir, mengatik dan sekerak jariah. Ini orang dia paling kereta dia. Kereta nak jatuh parit. Bukan kereta ni jatuh parit dah. Tapi dia kacau naik semula. Jadi comel semula kereta ni. Ini kejayaan dunia nak ayat tu. Kejayaan dunia nak ayat tu. Kembali ke pakar jalan semula. Jadi orang molek pula. Jadi masyarakat yang bagus pula. Ini nak ayat tu. Orang ni bila diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak pergi kepada alam akhirat ni bukan mudah. Bukan mudah kita nak bawa diri kita. Maka malam ni cuba kita tengok. Pertama sekali kita tengok apa? Perjuangi Rasulullah. Kita mari tinjaukan perjuangi Rasulullah. Kita nak tengok Rasulullah bawa agama ni setara mana. Ini kita nak buat pengukuran hidup kita. Nabi bawa agama permulaan daripada umur 40. Sebab tu hadis Nabi dia ada kata. Hadis Nabi dia ada kata. Nabi kata manusia bila sampai ke umur 40. Kalau tak balik lagi carilah kebaikan. Mari Nabi kata, sedialah tempat duduk dalam neraka. Hani Nabi raya. Nabi kata, kalulah umur 40 tak balik lagi. Umur 40 dia main karaoke lagi. Umur 40 dia main sedak-sedak lagi. Mana Nabi kata orang ni, siap-siaplah tempat dia dalam neraka. Hani Nabi ada royak di dalam hadis dia. Jadi pengukuran orang kita ni nak tengok comel tak comel di akhir hayat dia, iaitu nya tengok dia umur 40. Umur 40. Nak tengok orang ni molek tak molek tengok dia umur 40. Sabik aku 40 ni yang keramat. Aku 40 ni keramat. Orang tua kita ambil benar-benar umur apa ni aku 40.
Kalau hatta anak pergi pondok suruh duduk cukup 40. Hawa jangan klik lah, cukup 40 dulu. Jangan klik. Cukup 40 klik. Ha, tengok orang tua kita. Supaya tu juga kalau orang sakit. Baca Yasin. Nak buat penawar bagi orang sakit 40. Baca 40. Ha, tu. Begitu juga masalah semayang mayat. Semayang mayat. Kalau nak comelnya sekurang-kurang kita 40. Baru Allah Ta'ala syafaat kita. Kita mati, jepulah orang semayang mayat ke atas kita ni 40 orang. Sekurang-kurang. Tapi 40 ni naknya orang comel, orang molek. Amalai molek, akidah molek. Nabi kata Allah Ta'ala syafaat kita bila cukup 40 orang semayang. Orang semayang mayat nak 40 juga. Lebih molek. 100, 200, 300 tak ada apa. Supaya orang nak doa kepada si mati saat ni. Hani aku 40. Dimakia Nabi kita jadi Rasul tu heletok umur 40. Umur 40. Bila umur Nabi kita genap 40 cukup dah. Maka turunlah wahyu yang pertama Iqra. Ni mula-mula setak Nabi kita bawa agama. Mula-mula Nabi kita setak bawa agama di Mekah. Berapa lama di Mekah? 13 tahun. 13 tahun Nabi kita bawa agama di Mekah. Berapa tahun? 10 tahun mula-mula tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada haji, tak ada ibadat, tak ada mengatik, tak ada zikir, tak ada gapo. Hanya sekadar Nabi kita ajak orang masuk Islam. Masuk rumah tu bi rumah, masuk rumah tu bi rumah. Apa tu? Nabi duk sarah bi orang pehek Islam. Bila pehek Islam dah mengucap 25 syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam sore. Masuk rumah lain pula. Sarah pula. Ada hok suncai masuk Islam. Hok tak masuk lagi Nabi tak ada kata gapo kau ni. Ha tu. Nabi kita duk musing dalam Mekah 10 tahun mula-mula. 10 tahun mula-mula tak ada sembahyang bag gapo. Sekadar ajak orang sembah Allah. Ajak orang masuk Islam, we mengucap 25 syahadah. Bila mengucap dah tak ada sembahyang bag apa tak ada. Tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada apa sekarang. 10 tahun tak ada buat apa. Bos setelah Nabi kita Israq dan Mi'raj. Nabi kita dibawa dihantarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita iaitu Israq dan Mi'raj. Nabi turun tu baru sembahyang. Baru ada semaya so, yo ibadat semaya so, yo tak ada lain. Semaya lima waktu tu. Nabi ajar para-para sahabat yang masuk Islam dah semaya. Semaya berapa tahun di Mekah? 3 tahun. Lepas pada yo ajar orang 10 tahun. Hak tu tak ada semaya ke apa? Hak 3 tahun ni ajar orang sembah Allah juga. Tapi semaya dah lah. Baru semaya 3 tahun. Ha ni nak royak dulu ni. Nak royak ripah buat kita seremo ni. Kata Islam permulaannya gini. Macam ni hak buat royak ni. Ha tu. Nabi bawa di Mekah 13 tahun. Tapi 13 ni nak royak di Mekah ni 10 tu tak ada semaya be. 3 tahun kedian ni lepas turun Isra' Mi'raj baru semaya. Semaya. Semaya so yo haji dok puasa dok sedekah dok zakat dok lako-lako. Bagi saka dok. Arak tak harai lagi dok minum arak lagi. Tu no ayat ada. Ayat bagi saka dok lagi mati tak nak bagi saka dok. Tu no ayat ada di masa Nabi kita berada di Mekah 13 tahun. Bo 3 tahun tak leh duduk dah Nabi kita. Demo pisah nak semelah. Demo pisah nak matikan Nabi Muhammad. Nak wilisuhkan agama Islam, nak wilisuh. Tosi we ado dalam dunia ni. Cuba tengok. Allahu akbar. Tengok Nabi bawa Islam ni nak ayat kita ni. Pasal apa kita nak padu dengan kita hari ni? Nak padu dengan kita Islam hari ni, setara mana kita hari ni? Nak we pakak we nampak belaka kata kita ni
kau hundur kau, kau hadap ke dak peh. Ha, kau duduk situ lo, ya tak ada gelek gi ke mana dak. Ha ni nak ayat tu, cara nak patenah. Cara nak majukan agama kita. Karena Islam ni dia kena naik kedua-dua. Dunia pun dia kena ada, akhirat sama telah. Ha, sama telah nak ayat tu. Kita tak akan berjaya dua negeri, dua alam ni, malaikat kena padu berlaku. Rezeki pun kena cari, ibadat pun jangan tinggal. Ni baru jaya. Ni yang panggil orang bahagia dua-dua alam. Ni baru jaya, panggil dunia berjaya, miku amsuk, samrit na ciwit. Akhirat pun dimakia juga berjaya, iaitu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Hani pocik-pocik nak rayaknya. Ni amun nak royak dulu sejarah Rasulullah bawa Islam dengan para-para sahabat dia lagu mana. Bila 3 tahun dah ke Madinah lepas pada Nabi kita turun Isra Mikraj, demo nak bunuh pisah, nak bunuh Nabi Muhammad. Nabi kita pun hundur duduk di Madinah. Duduk di Madinah tahun pertama duduk semayat. Tahun yang kedua, baru turun ayat puasa. Cuba tengok Islam mula-mula. Kita learning dia masuk Islam, selalu kena buat berlakon dah. Kerana you ada berlakon dah hukum. Nabi tak ada lagi tika tu. Duduk di Madinah tahun yang kedua, masuk tahun yang kedua. Siapa boleh Syaban? Syaban Ramadan. Itu tak apa? Ha, boleh Syaban ni turun ayat Quran tetap puasa. Di bulan Syaban tu. 2 tahun dah masuk tahun yang kedua dah. Turun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Turun ayat puasa. Tahun yang kedua hidup Madinah baru turun ayat puasa. Bulan Syaban turun. Jibril mari baca ke Nabi kita ayat tu. Tahu belaka. Bila bulan Syaban masuk bulan apa? Ramadan. Siapa Ramadan baru poso. Poso selalu dah. Jadi ada dua lah. Semaya dengan poso. Jadi tikah dua tu berapa lama tu? 5 tahun lebih kurang. Tikah dua tu. 5 tahun. Ha, 5 tahun lebih kurang tikah dua tu. Semaya dulu pada poso. Semaya dulu pada poso. Lepas tu baru puasa. Dekat-dekat 5 tahun tikah. Haa, hampir-hampir 5 tahun tikah noyak tu. Baru puasa. Lepas puasa tu baru turun ayat zakat pula. Zakat. Hatu noyak kata permulaan Islam. Maka Nabi duduk di Madinah ni. Allahu Akbar. Ramalah Islam di Madinah. Orang yang turun Nabi pergi Madinah pun ramah. Sobat-sobat yang masuk Islam di Mekah. Tak berani duduk di Mekah kerana Abu Jahal marah. Bila Nabi kita hijrah pergi ke Madinah, pakat turut pergi Madinah pula. Tinggal rumah besar, tinggal harta-harta kekayaan di Mekah. Pakat turut Rasulullah pergi kepada Madinah. Hani nak ayat permulaan Islam Nabi kita. Allah. Bagi duduk Madinah tu gak we pray dah lah. Moga Nabi Muhammad dia hijrah, dia pindah gi Madinah, demo nak bunuh. Ha, demo nak bunuh, nak pisah, nak bunuh gena-gena orang pensiak dah. Tapi terlepas Nabi kita, Tuhan jaga, tak kena bunuh. Bila tak kena bunuh itulah Abu Jahal tak puas hati dengan Nabi Muhammad ni tak mati. Pisah nak mati juga. Hatta lah peperangi, hatta rumungi dia. Hatta tentera. Hatta pergi ke Madinah serai Nabi Muhammad mati. Tahu ke tak pocik-pocik?
Selama 8 tahun duduk di Madinah, dalam catatan sejarah 83 kali peperangan. Perang juga. Ha, tu Nabi kita. Dengan sahabat-sahabat perang. Lepas so. 8 tahun, 83 kali. Allah, setahun 10 kali. Setahun perang 10 kali. Allah. Hanina yang kata Nabi kita bawa agama. Susahlah. Ha. Kata pedang ni supaya ngabdillah ni. Pok ini belah lah ni dah. Galah juga. Kau pandak tu selik pengen juga. Beringat. Dulu nak ayat kata. Masa dulu. Nabi kita duduk di Madinah dulu. Nabi masuk perai sendiri. Kau Nabi masuk perai. Masuk perai sendiri. Masuk medan perai. 27 kali. Kau Nabi perai dari tengah badan. Cabut badan terang. Nabi kita. Nabi kita perai. 27 kali kau ciwi-ciwi. Ha, kalau kita mampu kerah dah. Lengok dah kita. Raya ada. Ni Rasulullah. Ni nak ayat tu. Inilah pahitnya. Inilah susahnya Rasulullah nak bawa Islam. Bertupah darah, tupah darah. Tengok kita pergi di Madinah. Kita pergi ziarah di Bukit Uhud. Kita pergi ziarah di kubur makbarah syuhada. Kita pergi di kubur orang mati syahid. Para-para sahabat orang mati syahid. Banyak mana lah kubur tu. You buat kubur suku. Tani fuak-fuak. Puak mati syahid belakang. Allahu Akbar. Ha, sini kita nak tengoknya kata ini dah. Masa Rasulullah bawa Islam. Susah tak susah secara tu. Sebab tu masa Rasulullah dan sahabat dan tabi'in. Dia sangat-sangat jaga agama. Sangat-sangat jagalah amalek-amalek. Dia berasa saya. Sebab tu Nabi duduk di Madinah bila Bilal Ibn Rabah. Bila Bilal Ibn Rabah, bila dia ber di Masjid Madinah. Orang dengar bila naik di menara ber di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang keliling tu hak dengar ber tu pakak deru mari semaya belako. Lagu tu lah lima waktu. Semaya jemaah supaya dengan semaya jemaah. Haning nak ayat di masa Rasulullah. Semaya jemaah supaya dengan semaya jemaah. Lama. Kenapa boleh lama gitu lalu? Kerana demo nak boleh Islam payah. Demo berasa saya siapa perang tupuh darah mati banyak mana. Gugur di medan peperangan. Ha, ni nak ayat masa Rasulullah. Masa Rasulullah bawa Islam sampai tangga tu. Sebab tu masjid dia penuh. Sebab tu masjid dia penting sekali. Untuk nak mengadakan aktiviti. Untuk nak ada kecekam-kecekam agama. Nak mengajar di masjid. Nak bersorak di masjid. Nak becung di masjid. Nak berjamung pun di masjid. Perhimpunan pun di masjid. Itu nak ayat masa Rasulullah. Perani masjid ni besar sekali. Besar-besar-besar sekali nak ayat tu. Itu nak ayat tu. Lepas kita di hari ni, cuba kita suluh tengok. Cuba kita suluh tengok di hari ni kita. Bila dengar orang ber berapa orang pergi sejik. Supa dengan jemaah. Ber zuhur berapa orang. Ber asar berapa orang. Ber ngorik berapa orang. Bensyo apa orang? Besubuh apa orang? Cuba kita bila tengok. Ni perbezaan kita dah hari ni bawa agama. Ni nak bila-bila ni. Nak royak report kita tengok kata masa Rasulullah setara malam. Allahu Akbar. Demo dulu pasal demo bawa Islam orang nak bunuh. Sebab tu demo saya. Demo saya habis saja. Demo pasal muncul boleh agama Islam. Allah. Tak ada dah. Kerana Islam ni agama Allah. Islam ni agama Allah. Ingat buat kita malam ni ni. Dia pergi agama Islam. Agama tu. Nabi Muhammad tu orang siapa ya. Nabi Muhammad ni orang tolong siapa ya. Tolong siapa kepada buat kita.
Kalau kira-kira buat orang kerja kat panggil mak, jadi mandu. Tuk mandu. Itu Nabi Muhammad. Bukan agama dia dak, hak Tuhan. Dia pun beragama Islam juga Nabi kita. Nabi kita bining dia, anak dia, cucu dia, menantu dia, semua tu agama Islam belaka. Karena agama Islam ni agama Allah. Tua dia tu Allah. Sabi orang nak khianat tak leh. Sebab tu orang nak hapus tak leh. Haning Tuhan dia jaga agama dia. Ha, Tuhan jaga agama dia. Sebab tu agama Islam ni panggil tak ada dah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah agama Islam. Agama hak Tuhan agama Islam. Maka hari ini kita berpegang dengan agama Islam dah. Maka bila kita berpegang dengan agama Islam dah, berarti kita ni beruntung besar hidup. Apa beruntung besar hidup? Kita ada hak untuk masuk syurga serupa dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita ni ada hak masuk syurga semacam Rasulullah juga. Macam anak beranak dia juga. Macam serupa para-para sahabat dia juga. Macam Rasul-Rasul sebelum Nabi juga. Kita ni. Hanya kita kena jagalah kehidupan kita ni. Biar betul di dalam kehidupan kita ni, yang mana Rasulullah jaga. Hatu nak ya. Kalulah kita nak masuk syurga. Kerana Islam ni, Tuhan cedek dah. Dia cedek syurga dah Islam. Sebab tu syurga saat ni Tuhan cedek nak buh orang mukmin, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Cuba kita perhati ayat-ayat dalam Quran. Bila Tuhan duk cerita tentang syurga-syurga. Dalam syurga ada nikmat-nikmat, kebun-kebun, ada sungai-sungai, ada bangunan, adanya bilik-bilik, ada anak-anak bidadari. Bila hujung ayat Tuhan kata ini, U'iddat lil muttaqin. Tu Tuhan kata. U'iddat lil muttaqin. Tuhan duk sedia cedek bagi orang takwa. Kepuak kita ni. Duk cedek kepuak kita lah. Bila Tuhan cerita tentang azab-azab dalam neraka. Bila Tuhan tu cerita azab-azab dalam neraka. Dalam neraka ni tempat azab. Dalam neraka ni api panah. Dalam neraka ni hacu. Dalam neraka ni tidak ada makanan malaikat. Kuping-kuping gudih. Kuping-kuping buruk. Sekali dengan dano air nacu. Nanoh, darah. Dalam syuruk dalam neraka ni adanya buah zakum. Maka di akhir ayat tu saya kata kena. U'iddat lil kafirin. Aku duk cedek bagi orang kafir. Ni tu hero yang sia-sia dah. Tuhan cedek kepada orang kafir. Jadi maksudnya syurga ni Tuhan cedek kepada puak kita semua. Neraka Tuhan cedek ke orang kafir. Jadi sebenarnya kita tak ada kena bimai-bimai masalah syurga neraka. Tuhan cedek siap dah. Hadut bimainya kita sendiri takut tak si masuk syurga. Takut duk berjalan, duk cari jalan-jalan ke neraka. Tuhan tebah siap dah jalan syurga. Tapi kita hidup pandai-pandai, hidup cari neraka. Haa, tu takut. Tuhan tak ada jendek, kita hidup cari. Haa, tu takut. Sebab tu kita kena suluh kehidupan kita. Hani moci-moci, kena suluh kehidupan kita. Kita duduk hari-hari ni berak balik neraka ke berak balik syurga. Kalau siapa dia berak balik neraka, pisahlah klik. Poteng semula kereta dia, poteng semula. Poteng mana tu poteng hadap aku jalan syurga semula. Bimeh takut kita masuk neraka ke habis. Habis angin-angin kita. Habis harapan kita noyak kita masuk neraka. Sebab tu kena suluh dalam kehidupan kita dunia. Pasal hidup dunia ni bukan Tuhan nak ui peri-peri. Bukan Tuhan nak ui peri-peri kita dah.
Bukan duduk seni-seni, duduk, makan, bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan, bangun, tidur. Kapan-kapan mati, masuk syurga. Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Tuhan we kerja kita. Tuhan we kerja kita tak dunia. Kau muda tak dunia ni, mu kena sedia berganing. Mu kena sedia berkala berganing. Mu kena buat berganing. Mu tak boleh buat berganing. Dia ayak siap dah. Maka hari ni kita kena tengok bukti tu. Butir tu kena tengok. Kena suluh. Kalau tak ada butir tu, kena cari wiada. Kena wiada. Bangak-bangak. Pasal apa? Bimai takut tak ada siapa, kita kembali ke rahmatullah dulu. Ha ni kot bimai sekali. Bila kita kembali ke rahmatullah dulu, dengan keadaan kita tangis kosong, tak ada bekalan. Maka kita sesah buat selama-lama. Ni tu hewi umur kita. Ni tu hewi umur kita nak ayat tu. Tu. Jadi dua-dua keadaan ini, kita nak cari kebahagiaan, mesti kita nak ukurkan dengan agama. Baik hidup dunia juga hidup akhirat, agama lah sebagai pengukuran kita. Tali eci kitanya ialah agama. Sebab tu dalam Islam, agama Islam, agama yang bahasa belajar. Bahasa kena belajar, bukan duduk saja. Kita dah hari ni malah buat gapo tu. Kalau tanya nak masuk syurga, tapi tak si buat gapo. Tak si letih. Okay, kita dah hari ni. Masa Nabi dah. Masa Nabi dia jaga. Dia peheh. Dia peheh dalam hidup. Sebab tu dia tak penting mana buku makan. Nabi kita masa berdawah dulu. Sapa sebulan pun ada dia tak masuk. Dapur dia tak berasak sapa sebulan. Dia tak goyak korek. Sehingga pecah di para sahabat kata tak menanak. Tanya Siti Aisyah. Wahai Aisyah, aku tengok dapurmu tak berasak sebulan dah. Aisyah kata, ya tak ada gapo sekarang. Rumah aku tak ada gapo sekarang. Nabi kata ada dua kara di rumah aku. Aisyah kata. Iaitu ada wah tamang dengan air sejuk. Illal aswadain. Tu Aisyah kata, tak ada. Barulah para sahabat wak mari ke Nabi kita gandung-gandung, wak mari daging, wak mari kapo. Baru Nabi kita boleh makan. Nabi tak ada penting dak, asal boleh kerja agama. Cuba tengok. Kita dak kena buci perut dulu nak sembahyang. Tengok malam ni mana? Ni bulan Maulud dah dapat dah ni. Tak hanya hari dah bulan Maulud nak masuk dah kita ni. Tu kita tengoklah. Pilih rumah. Kalau tak kena tak pergi rumah bekuk eh. Hau. Kena. Bekuk sekuk ya dia. Tak kena selawat itu. Wamu hayang lagi. Aljang lagi. Lepas tu akhir sekuk kata. Tak lagi. Rumah ni. Hak batu merah ni. Hak mozaik sapat tangga ni. Kata aku nak pergi. Kena. Suk serati. Kita tengok. Tengok beza dah kita. Kita ni beza dah. Hak sekuk dengan hak gula sekati tu beza dah kita. No ayat tu kita ni utama makan. Ni no ayat tu. Ime kita tak suka dah. Nabi dia tak ada kira. Sebab tu no ayat tu dia kuat. Abu Hurairah tahu dah Abu Hurairah. Ada royak hadis semua dah. Kita dah baca hadis ke an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni orang dengan Nabi 4 tahun je. Abu Hurairah ni sahabat Nabi tapi dia mari Madinah selalu tak pergi Mekah dah. Dia orang negeri Yaman, Pertik Yemen. Dia mari 3 beranak Abu Hurairah. Dia mari 3 beranak. Dia, bini dia, anak tina dia, mak dia. 4 beranak. Abu Hurairah mari Madinah. Dia dengar kata Rasulullah ada di Madinah, dia mari selalu dah. Mari dengan utuh, 4 beranak. Mari jumpa dengan Nabi kita. Dan 4 tahun, Nabi mati selalu dah. Tapi Abu Hurairah lah banyak sekali royak hadis. 5,000 hadis lebih. Abu Hurairah royak. Dia sore 5,000 lebih. Tahu ke tak dia duduk zikir hari ye, peracam, wan.
pracam wan, pracam kun. Berapa labu dia dah? 12,000 dia berzikir hari-hari. Kita 12 patah. Jenera selalu dah. Kita 12 patah jenera pauk jatuh rosabah. Oh, Nayak kata. Abu Hurairah 12,000. Nanah hari, nanah hari, nanah hari. Allahu Akbar. Dia nak tidur malam tu 2,000 dulu baru tak lah kepala tak batal. Tu Nayak Abu Hurairah. Ha, pas kita suluh sini siap dah kita. Allah kita tikus terah jauh kita. Tu enak masuk syurga. Kalau kata muni neraka, ha, nak tanya aku sepak ni. Murid selalu dah dia kata neraka. Nak syurga. Kita lah ni orang Melayu, anak Melayu kita ni. Nak syurga tapi malah. Malah, malah. Mulut dia agak syurga, 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 kawai syurga, kawai syurga, bining, bining, kawai syurga juga. Natu, natu syurga. Anak sulung, sulung syurga. Syurga belakang kau kawai. Hakim tak ada apa sejik. Tu, tu, tak boleh, tak boleh. Haa, syurga. Tidak. Ah, tu nak ayat tu. Sejik tak ada nampak. Haa, berzikir tak ada nampak. Kalau pergi sejik pun, tu imi wisalat tak ada dah kelip berak dah, duduk selipar dah. Tu imi astagfirullah 3 kali duduk selipar berak, kelip berak dah. Tapi tanya syurga, dia buat sebuah syurga tu, hancur dia buat. Nah, ni orang kita nak ayat tu hari ni. Hanya nak ukur kata Islam di masa kita dengan masa Nabi, masa sahabat. Hanya beza. Ah tu. Sebab tu di masa Rasulullah di Madinah, bila dengar Bilal Ibn Rabah ber di masjid, bakal mari belakang. Pitu rumah tak katuk. Bakal tinggal lagu tu. Kedah-kedah tak katuk kedah. Tinggal lagu tu. Pia tak berani nak curi. Curi kerak tangi. Curi kerak tangi. Tu noyak masuk-masuk-masuk Nabi kita. Masuk Nabi, masuk sahabat dulu di Madinah noyak tu. Amannya. Ha tu. Amannya noyak tu. Tak ada apa dah. Semaya jemaah 5 waktu supaya semaya jemaah ketak, 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 ketak. Kita boleh poso je setar ketak. Boleh poso setar tu ketak lah 10 awal. 10 awal agak ketak lah kita. Ah, 10 awal tu agak ketak. Gi belako, terawih lah. Sallallahu wa sallam alaihi. Autiru wa majidu wa asimu sahra siyami rahimakumullah. Ah, 10 awal. Bawa 10 tengah, tak ada lah. Tinggal sekerak sejik. Bawa 10 akhir, tinggal sah awal. Tinggal pula, Allah, Allah. Orang muda-muda duduk kedah sungtang belako. Ah, duduk kedah sungtang, kedah lucing dah. Ah, tu nak ayat kita. Tak ada, tak ada, tak ada. Hani nak ayat terbeza. Allahu Akbar kita. Kita kuat dunia kita ni. Makan, cuba tengok. Cuba selok perut sore-sore. Lagu mana? Kita jumpa terajamah perut. Allah, sore-sore perut ni. Go. Allah, Allah, Allah. Oh, tidur tengah hari. Cucu duk main lep perut. Tak nampak kali ni. Tinggi tak tinggi. Tak nampak cucu lep sana. Ah, tu nak ayak bucik lah perut. Pakai seluar wah tundung. Cawak tu wah. Cawak tu wah tu. Wah luah punggung. Tekan akik naik. Hmm, mereka ambil jerak selalu tu. Kacing berak situ baru tu apa. Allah sore-sore la ilaha illallah. Bucik lah perut. Hatu nak ayak kita hari ni makan-makan suruh. Ah, hari ni kita panggil umat kita ni umat makan. Tidak. Bukan umat ibadat, umat makan. Sabik kita tengok di bulan puasa ni bulan ibadat. Bulan puasa ni bulan ibadat weh. Syahrul Ramadan, syahrul ibadah. Ramadan syahrul ibadah. Ramadan bulan ibadat. Tuhan we kita suruh ibadat sebulan. Tuhan we ibadat kita sebulan. Tuhan ganda pula tu. Tuhan ganda di bulan Ramadan luar biasa daripada hari biasa ni. Tu no ayat bulan Ramadan. Tapi walaupun bulan ibadat, tak ibadat juga. Berapa orang hak ibadat sungguh di bulan Ramadan? Hak banyak sekali bulan Ramadan, bulan cari duit.
Bulan Ramadan boleh cari duit. Lagu mana cari duit? Allah buat jual lah. Bersusung kedak. Kau tak biasa jual pun jual juga bulan Ramadan. Orang bengorik baru nak katuk payung. Ambil kabak tak tak kereta baru nak klik. Cari duit kuat lajuk. Padahal kena dengan terawih. Tak kena kecek dah. Tak ada dah dia. Lek malam pukul 3 bangun dah. Lek malam tu. Pukul 3 bangun dah. Bangun buat apa tu tahajud eh. Dah. Bangun kukunyu. Bangun kukunyu nak menyayu, nak jual esok. Hatu nak ayat tu sungguh tak sungguh. Allah, Allah, Allah. Esok tu pukul 11 waktu baik dengan kereta orang. Jual. Buka payung dia berjual lah. Tengah hari tu kibas lalak dulu. Haa. Lepas tu kat bawa ke bank orik. Buka poso situ tempat jual tu. Tak ada klik lagi. Lepas biar mana nak ibadat. Ni orang jual tu ayat ni. Orang jual. Biar mana kita nak ibadat. Tak ada dah lah. Letih dah. Klik kau pakai deng. Mayang orik deng dah. Isya pukul 3 tu. Bangun pukul 3 tu semayang isya. Lepas tu kat pukulnya. Kukunya, siel ada, menumbuk tu, menumbuk ni. Siapa waktu subuh? Mayat subuh sudah, sambung pula. Siapa dah pukul 8, baru masuk habis. Duk relax sebentar pukul 8, saat ni tu pukul 11 waktu baik dah. Lagu tu lah tiap-tiap hari bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni untuk cari duit, bukan buat amal ibadat tak. Ha ni nak ayat orang kita. Ni orang kita ni. Haa, lepas tu orang tak jual pula. Nyobali la ilaha illallah. Jari tangi 12 tu penuh. Oh, yang mengekai bibi klik. Oh, ikut temu. Hatu, Allah. Eh, hatu, 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 Allah. Ada setengah orang tu air pak. Air tua. Air tebu. Coca-Cola. Noya tu. Allah, air, air batu kosong saja. Tu. Dua je lagi tu dia tunggu hidayah dah. Dia tunggu hidayah dah dua je lagi. Bini dia dapur tak masuk habis lagi. Bini kata, wemu, eh lambat lagi tak apa, aku nak tunggu hidayah. Tu. Air bos siap dah, pak gelas dia dapat tu. Mata dia keling tengok anak dia, cucu dia. Takut curi air dia. Allah, 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 Allah. Tu. Bini kata, deh, wemu, eh lambat lagi. Aku nak bel, tak apa, aku nak tunggu leblek. Ha, tu rokok suria dua putung. Sekali dengan gesek di tepi tu juga. Allah, 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 Allah. Ha, tu nak ajak kata. Nak makan, nak makan, nak makan. Tak boleh kelipa lah. Nak makan. Oh. Tu bila. Tu bila rangur tu. Ah, tu je gak dah. Di sejik nak ber. Allah, Allah. Ah, tu ke. Kadang-kadang salah tu bila tu salah baik sikit. Haa, tu habis gegel lah kapung. Tu bila ni, Allah. Eh, kau dah tadi, tadi, tak masuk, tak masuk, depan ni lagi. Dia makin siap tu. Tu kenyak, 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 kenyak nak ayak tu. Ah, tu nak ayak kata. Gaduh tak gaduh dengan Allahu Akbar. Haa, kau makin sahur tu, sunuh. Sore baik subuh. Oh, tak ada waktu imsak, tak ada dah. Duk kenyak, kenyak, kenyak punya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas subuh, dia penuh pula mulut. Kokak, 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 yang sembuh semua tu baik. Ah, nak ya tu Allahu Akbar. Berdoa orang kita tengok. Hani nak tak umat makan. Akhir zaman ni umat makan, umat makan. Hani nak ya tu beza eh kita dengan para-para sahabat dulu. Ni dalam agama ni. Dalam melakukan agama, dalam pertibat sasana. Ni noyak kita. Sebab tu jauh kita hari ni, kau jauh dah. 15 tahun lagi anak kita pula, generasi baru pula. Harung tua-tua hari ni, ambo hubeh-hubeh dah, janggut putih-putih dah, dolek kubur dah. Ambo-ambo dolek kubur lakuk dah. Ni noyak tu, timbul harung baru pula. Hak baru ni lagu mana, wallahualam lah. Kerana hari ni, setara ni dah kita ni. Semaya subuh tu ada ni orang okay, je. Dulu anak kita ada kuasa tu imen dengan tu bila je. Dia kuasa dua orang okay, tu je. Kau set di hati juga nak apa. Haa ni nak ayat tu kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada. Lagu tu hingga lagi takut tak semaya.
Dia kata masjid lah ni katuk dengan rata. Ibu kau tidur besar gelap putih. Ya buka hari Jumaat je. Pagi Jumaat buka. Untuk semayang Jumaat sehari je seminggu. Ah, tu kaya sungguh. Kita dah lah kubur dah. Kita dah lah kubur dah. Hanya anak cucu kita lagi ada. Kenapa? Tak ada kesungguhan kita. Tak ada sungguh hari ni. Tak sungguh. Haa tu. Kalau tak ledah, tak ledah lagi. Kalau ledah, tak pergi sejik. Kalau ledah, tak pergi sejik. Haa sebab tu noya tu. Nah. Tak pergi sejik semaya di rumah hingga lagi. Tak semaya. Haa inilah noya tu. Hari ni kena suluh. Ini kemajuan agama. Hari ni puak kita semua di kampung baru kita ni. Kena mikir nak majukan agama. Nak mikir nak nak memajukan agama kita. Nak menguatkan agama kita. Supaya nak tani dalam jiwa senubari kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita dengan kekuatan iman. Dengan kekuatan iman dan takwa kepada Taala. Hari ini kena pisah situ. Barulah kita berjaya hidup dunia nanti akhirat. Ha tu noya. Kenapa ni? Kenapa? Kerana hari ni kalau kita tak suluh sini, Allahu Akbar. Ujian Tuhan ni banyak sekali. Ujian Tuhan ni banyak sekali kepada kita. Hari ni kita duduk dalam masyarakat ramai-ramai. Berapa ujian Tuhan? Benar yang nak jadi pecah belah tu berapa hari ni? Benar nak jadi jalur-jalur dalam kampung ni banyak mana. Hari nak royak kita tahu pada kita. Sebab tu kita di hari ni payah. Sebab tu kita di hari ni nak laksanakan agama, nak menyatukan ummah bukan mudah-mudah. Nak menyatukan ummah. Nak bersatu padu ni bukan mudah. Kerana apa? Kerana kita tahu ujian Tuhan ni banyak. Yang pertama masalah deki. Masalah iri hati sesama kita. Masalah tak senih hati sesama kita deki. Banyak mana. Haa ni noyak. Ni pecah belah ni. Ni bawa panggil pecah belah. Yang keduanya gapoh hak besar sekali kita duduk di hari ni hak pecah belah. Tahu tak kepacik-pacik semua ni? Tahu tak kita hari ni pecah belah gapoh hak besar sekali? Iaitu rabuk milih. Letang. Milih, milih ni lah pecah belah sekali, tak ada dah. Ni dalam dak kineng. Dalam masyarakat kita. Baru ni balah dah straight. Lepas tu nak baik dah lah. Kau baru ni nak pilih tu Imi. Tu Imi tua mati. Lepas tu punya tu nak turun tiga orang. Lepas kira-kira, clear, balah jadi tiga dah kampung. Dia tu pun nak jadi tu Imi juga tapi tak leh. Dia tak buh dia pilih. Dia mau tak dia tu. Dia tu pun nak jadi juga tapi dia tu tak leh juga. Boleh sore, tiga orang boleh sore ya. Oh, lepas tegak jadi apa? Ah, pecah. Bah, cuna hilang ya tu Imeh. Boleh dah lawik, tegak laku dah. Kecek laku dah lah. Boleh bayar temungku dah. Berhasil gabung aku dah. Lah, punya kata kat tu neben nak kasihan pula dah. Tu neben nak kasihan pula dah. Bunyi-bunyi dia nak turun belaka. Lek naik pun nak turun dua orang. Lek hilir pun nak turun pula seorang. Pahak bucunung bunyi kata duduk di mana bakok nak klik lelah nak lah. Dah kerja dia nak turun tu neben pula dah. Lek mari bawa lah mung bawa kau ni bawa ni. Pak! Pak orang, okay. Pak jalur. Balah pula. Bah, sudah seni, tenebek seni belakang dalam, baik belakang dalam, kau warih belakang. Bunyi kata putai nak lewat tang pula, dah. Mari habis, pak tu, pak ni. Haa, mu cerita kat kuku, cerita ke mu tak ada jalan ni. Nah, balah pula. Allah, berapa weh. Bah, siap boleh, oh betul habis pula dah warak. Jadi baloh tak ada putih randu. Kalau nak satu tak ada langsung. Kalau nak satu tak ada langsung. Kalau ni kau besar sekali ingat boleh. Sambil we pehel puak kita hari ni carilah titik perpaduan. Kita dah hari ni ingat boleh aci boleh. Sambil abah tengok di kampung mana hari tu.
Dia tak ada bercakap cara memilih buat kapung dia. Eh, molek dalam satu kampung. Ambo tengok Allah, tak ingat kapung mana dia royak ambo pergi gitu. Kapung dia tak memilih. Semua orang kapung mana banyak, tak dia tu. Letak dia tu. Ah, letak dia tu. Tak sampai dia waktu cucu-cucu main, tak dia tu. Patu orang yang tak ada tu situ tak sekecil, orang tak laku, tak laku, orang tak sih. Demo tak sih pucah marah. Allah. Patu yang janji pula buat sekali lagi, dia tu pula. Padmu padahlah, mu padahlah, mu padahlah, mu padahlah. Mu satu semai padahlah 4 tahun dah. Allah, dia nunggak pula. Dia nunggak pula. Ha tu lah ya. Nayuk ko tu nebe ko gapo ko tak ada bak milih tak ada. Kapung dia noyak. Sebab itulah dia dengar gemala sore. Ni dia dengar gemala sore dia orang dalam kapung. Oh jadi pemuda-pemudi dia jadi, kapung dia jadi, masjid dia jadi. Buat ceramah nanak bulan, nanak bulan, nanak bulan ceramah. Hani hidup. Kerana dia boleh kontrol apa yang ada di dalam kapung dia. Hatu noyak. Lepas tu masuk putih pula. Ia benar berapa parti ya? Misal ada 3 parti lah kapung dia. 3 parti ni ya? Tak sudah kucar lah. Tapi 3 parti ni syarat jangan dia cerita sama aku. Munabuh siapa dia, bimbuh. Haa, tengok dia molek. Haa, munabuh siapa dia, ikut nubuh. 3 parti ni buh lah mana, muna suka. Jangan dia kucar, jangan dia cerita sama aku. Haa, lepas sudah dah, reda. Patimu boleh ke patimu tak boleh jadi dia kecek. Bawa dia kecek. Bawa dia kecek. Haa tengok demo. Haa ni nak ayak. Sebab tu kita dah hari ni nak ayak kata. Nah. Nak ayak kata kita pun kena lagu tu. Barulah kekuatan Islam dia ada. Baru nak boleh lah patenah orang kita. Kalau tak ada guning nak ayak tu tak ada jalan. Ia mula mana ni? Mula di Punam. Punam mula-mula. Ah, Punam mula-mula ni kena waktu yang kena bersatukan Punam semua. Dalam tambun ning-ning no ya atau berapa orang tu nebeh, kena sekali tu nebeh. Dalam tambun ni berapa masjid, berapa tu imeh, kena bersatu tu imeh. Tu mula-mula. Lepas tu baru carilah ceramah, cari orang ngajar, cari gapo. Bubuhlah isi kepada anak-anak makmum kita. Wak gile, kapung orang lain sebulan sekali gile, 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 gile. Sebulan ceramah. Bulan ni kapung nu. Bulan dapat kapung nu pula. Bulan sol lagi kapung nu pula. We dengar belako. Punam orang cak. Mula dinayuk orang cara, capur dengan tu nebe, tu kemenin dengan tu ime, duk barisan depan, insya-Allah jaya insya-Allah. Jaya dah. Maka bila jaya benda ni bukan jaya sekarang dah. Dunia pun kita berjaya ialah bersatu padu. Bersatu padu. Ibadat pun dimakia juga. Ha, ibadat pun dimakia juga. Gano? Pakak rajin belako, mula dengar mengaji belako. Gano boleh dengar mengaji belako? Bila tiap-tiap bulan saning ni nak ayat kata. Tiap-tiap bulan dia ada mengajar. Dok musing, musing kamu cukup tahu. Nayuk botol lah orang yang caknya. Kerja sekali capur dengan tu nebel tempat teh masing-masing. Haa, bulan ni di kapur ni, buat cara besar-besar eh. Bulan dah pendek ni pula, sepuluh dengan bola dunia dah. Sepuluh dengan bola dunia dah. Haa, tu nak ayat tu, musing, musing, musing. Haa tu, baru dia hidup seretok, seretok, seretok. Dalam satu tambun ni ni, apa panggil serentok habis. Haa, kerja habis dengan tu imi, dengan tu khotik, tu bila. Sekali dengan pemuda, pemudi, hidup habis. Apa ni ada titik perpadu eh. Ni baru ada kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Baru ada. Baru kita mudah. Haa, tu nak ayat tergapa. Boleh clear, tak jadi perbalahan dah. Tak jadi perbalahan dalam umat dah. Ini kejaya titik, kejayaan nak ayat tu. Haa tu. Pasal apa Islam pun suruh lagu tu? Islam ni suruh lagu tu di awal-awal lagi dah. Islam ni. Moga tu Nabi dia royak lah hadis. Kullukum ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap orang ni sebagai tuan belakang. Siapa dia tuan? Tok laki. Tok laki kita ni.
kita tak digapo ni tok laki ni orang panggil ra'in tua. Kalau kampung tok nebel. Dalam tambung tok kemenih. Ha tu dalam kampung tok imeh tok imeh. Tu nak ayat tu. Lepas tu dalam tambung nayuk apa tah. Hani panggil ra'in. Hani pemimpin ni panggil pemimpin. Kita ni tak ada yang digapo. Kita pemimpin dalam keluarga. Dalam crop keluar. Dalam keluarga kita, kita kena tanggungjawab. Ha tu Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Tiap-tiap sore ni, orang punam ni, kena tanggungjawab dengan anak rakyat dia. Tu nebel kena tanggungjawab dengan orang sekapung. Tu ime kena tanggungjawab dengan orang sekapung. Tu kemenih kena tanggungjawab orang susti tambun. Tu kemenih. Sama dengan ayuk obotoh juga. Tok menih dengan ayuk obotoh ni sama-sama amnak, sama di sisi Allah Ta'ala. Hak Tuhan sama. Hak kajian tak tahu apa. Haa, tu nak ayat. Hak kajian pun tak tahu. Tapi hak Tuhan suka. Kena rapi cop satu tambun. Ni tok menih. Tu nak ambil satu kapung je. Mu berapa dia? Mungkin berapa? Haa, tepat berapa? Haa, mutineng, mutiso, mutisa, mutisi. Dia ada tu nak ambil masing-masing dah. Tok menih ni sutih tambun. Hani kena tanggungjawab. Kerana Nabi royak dah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Ah, ni royak dia. Sebab tu kena tanggungjawab. Sebab tu dah kerja punam duk warisan depan, insya-Allah apa panggil titik perpaduan umat ada. Kesatuan umat ada. Hani ummatan wahidah. Ha, ummatan wahidah jadi umat yang satu. Kita boleh kapuh, kapuh, kapuh. Satu tambun ni kita boleh kapuh habis. Ada berapa mu di dalam tambun ni. Kita boleh kapuh habis. Tok imeh kapuh, tok imeh dulu. Kapuh sama tok nebel. Panggil tok menih cara. Nayuk obotoh cara. Semeja, so, semula. Tak ada kapuh dah. Ini yang panggil pemimpin di dalam satu tambun. Ha, ni kekuatan. Maka benda ni akan jadi satu padu. Jadi satu padu. Jangan satu padu je dah. Kalau tak lagu tu, tak ada jalan kita. Bila satu ni lah kita boleh kontrol segala-gala. Mana anak muda kita? Mana adik-adik anak-anak wairum kita? Kita boleh kontrol bila kita satu syak dah. Benda mudah, ya. Benda mudah, tak ada apa. Dia boleh satu punam lagu ni, semua pemuda dia buah tangan kita belakang. Dua tangan Nayuk. Dua tangan Tok Nebel. Dua tangan Tok Imeh. Dua tangan Tok Nebel semua. Dan dua tangan Tok Menih belakang. Dan 4-5 cokoh ni duduk sekali belakang. InsyaAllah. Kapung tu akan maju. Mungkin tu akan maju. Noyak tu. Ini kejayaan kita, Noyak. Maka maju ni bawa ada akhirat. Bukan maju dunia saja tak. Akan berkesan sampai akhirat. Kita orang Islam sampai akhirat. Siapa ke akhirat? Ah, tu siapa ke akhirat? Mana kejayaan kita yang kita usaha di dunia ni? Kita dapat bersatu padu. Kita bergotong royong, tolong menolong, tidak ada menyanyi sama-sama kita. Tak ada zoling sesama kita. Allah, hok ninglah panggil ahli syurga lagi akan datang. Ah, tu. Bila timbul perpaduan umat ni, kita boleh buat segala-gala. Kita boleh buat segala-gala. Nak buat apa kebaikan? Boleh berlaku. Keramaian tadika. Buat makan besar di masjid. Maulidir Rasul. Ma'al hijrah. Kita boleh buat semua. Boleh buat semua. Isra' dan Mi'raj. Cara besar-besar yang ayat tu. Umat kita pun ahli kampung suka berlaku oleh tambun kita. Boleh dengar semua. Dengar semua. Kali ni ayat tu. Ialah tuan guru tu. Sekali lagi tuan guru tu pula. Sekali lagi ustaz tu pula. Boleh dengar semua. Boleh dengar semua petai ugamu. Bila kita masuk le ugamu semua. Anak rakyat kita ni masuk ugamu semua. Kita mudah kontrol. Kontrol mudah. Mudah. Ini barulah selarah. Barulah selarah di antara pemimpin dengan anak-anak rakyat. Ini rakyat. Ini di antara rakyat. Kerana betul ke Rasulullah. Rasulullah nak ayat ia nak berjaya ni tahu ke tak? Rasulullah nak berjaya ni nak ayat bawa agama ni lagu mana? Sari puan meroyak ni. Mula-mula di Mekah dia sore. Kita ada rock ke tak kalau sore kita? Semua tu kapir belakang, semua tokong belakang di Mekah.
Nabi kita seorang Islam. Bila dia nikah dengan Khadijah, dua dengan Khadijah. Dua tak lama Nabi ambil Sayyidina Ali mari Perak, tiga. Dua tak lama Khadijah pergi cari waris dia seorang Zaid bin Harithah, empat. Dua tak lama Abu Bakar masuk Islam, lima. Dua tak lama Sayyidina Uthman masuk Islam, ni. Tak lama pula Abdul Rahman bin Auf. Banyak-banyak kau sikit, kau banyak, kau masuk, kau masuk, kau masuk, kau masuk. Tu Nabi kita. Ni tahun perjuangan Rasulullah. Ni tahun awal Rasulullah berjuang. Baru boleh 40 orang poci-poci. Nabi dakwah, Nabi berdakwah ni tahun. Boleh 40 orang. Ni cuba tengok. Payah tak payah di masa Nabi kita. Ah, di masa Nabi kita. Nah. Ah, ni siapa dah masuk? Pemuda kita bawa bawa ting ni, bawa kotak-kotak. Aha, nah. Nak kutik kherak sikit tu. Tu nebel peroyak dah kamu sana tu. Nah, nak kutik kherak lah, kita pakai huyah sikit banyak tu. Karena nak klik pada tarikah kita berlaku. Niat lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala, ingat. Walaupun 10 kuk, 20 kuk, noyak tu niat lillahi ta'ala. Untuk tarikah kita, noyak tak ada dah. Tarikah ni siapa dia? Anak cucu kita. Tepat nak didik anak cucu kita. Tepat nak semai benih anak cucu kita. Ni nak ayat tak ada dah. Tadikah ni titik pertama dalam Islam kita. Khususnya kepada rakyat petani kita, Islam petani kita ni, tadikah lah apanggil nuktah yang pertama. Apanggil nuktatul ula. Apanggil itu nak gerakkan agama mula-mula sekali. Benih yang kita semai tadikah. Kalau gagah di tadikah, gagah lah. Kalau tarak di tadikah, tarak lah. Maka tadikah ni satu pusat Islam. Satu pengajian. Panggil taman fardu'in anak-anak kita. Ni panggil tadikah. Deh. Sebab tu kita kena utama sekali tadikah. Tapi tadikah mah kita ni kak, gitulah maklum lah. Deh, tunggu tadikah, cikgu tadikah kak, belah lah. Belah. Apa-apa okey. Nak bagi nak gaji tak ada, gaji tak ada. Allahu Akbar. Hari ni dengar kata 2,000 kuk sebulan. 200 riyal, 200 ringgit sebulan. Allah nak ayat tu. Khidmat tu betul lah. Kalau dia tak mujahadah. Kalau dia tak mujahadah, kalau dia ni tak khidmat jiwa, tak agak. Nak ayat tu. Kita ni ibu bapa ni kena bersungguh lah. Nak kena bersungguh. Ni ramah malam ni, we kata molek weh. Adik-adik, kena we kata molek. Tu hak tak itu tu. Khairat niat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini bekalai kita di akhirat esok. Ni bekalai tak hilang. Dia mahu wiskut tak hilang malam ni. Dia mahu wiskut tak hilang. Tu hai tanda siap dah. Kalau orang pergi makan, dia mahu tu tanggung. Tapi kita holong dengan tangi kita masuk itu lillahi ta'ala. Tak ada apa dah. Tak hilang sampai akhirat esok. Nanti ambil lah sana. Kita bubuh malam ni, nanti ambil sana weh. Tu nanti ambil sana. Tu insyaAllah. Ni pemuda kita duduk jalan molek tu deh. Kherok-kherok lu. Amba nak beradu ustaz deh. Amba mesti kherok ni kena beradu dulu ustaz. Kamu royak pun dia mau tak berhati, dia mau tengok ketung. Demo dah gagal poket demo tu, dah kecil sama demo. Tengok ketung tu. Ambo dah lepuh sakit dekat kau. Tu. Allah, ramah malam ni weh. Tengok pandai ni. Allah. Lautan manusia malam ni. Lautan manusia malam ni. Tapi gelak sikit belakang. Dimain juga tak kebuah nak batu. Lama pun toko-toko putih-putih kayu kat tepi tu, tak tahulah. Adik kita pun tak tengok dah, pasal bunyi kelepok-kelepok je lah. Tak apa. Rata molek. Tu dia molek mana ni. Pasal ramah malam ni. Boleh setung tu padahal lah malam ni. Boleh bila lah malam ni, dapat cerah dah rasa.
Aha. Ada nak bila banyak alah ni. Kena ketah 20 laka. Kalau ketah 100 tak lama mana. Ah, no tengok no. Oh, masya-Allah, tengok tangis tu. Yang bergadah bubuh letung. Bubuh dak tahu dia nak ambil badan lah. Nampak kata bubuh tapi ambil ah teraya sungguh. Legelak, mungkin legelak gitulah. Nego boyo rugi legelak ni. Esok-esok kalau majlis macam ni kena kena cerah benar. Ah kena cerah, we kena cerah. Ah ni malam ni ramai dah tapi oh jadi gelak sikitlah tapi engko dah gelak pun. Ah kalau gelak benar hamba pakai sekat tu klik. Oh. Engko itu nak mengajar orang bukan nak mengajar hatu. Dah gelak mood kecil sore tak nampak orang. Okay? Ah habis dah gi adik-adik kita. Baik. Dengar. Masa Rasulullah kejayaan dia bawa agama. Ada perpaduan dalam masyarakat di Madinah pun baik, di Mekah pun baik. Khususnya di Madinah. Setelahlah sahabat sana itu hijrah dengan Nabi siap dah. Nabi hijrah sama dia dengan Abu Bakar, awal 3-4 orang dia. Selepas tu sahabat-sahabat Nabi hijrah mari Madinah. Bila mari di Madinah sana itu, sahabat-sahabat Nabi sana orang panggil orang muhajirin. Orang muhajirin ni orang berpindah. Orang hidup Mekah mari duduk di Madinah, orang panggil muhajirin. Orang hidup Madinah sendiri itu anak-anak tepat dia panggil puak Ansar. Puak Ansar ni puak orang Madinah. Maka Nabi kita, dia bina ukhuwah. Dia ikat tali persaudaraan. Di antara orang Mekah dengan orang Madinah. Orang Mekah dia mari turut Nabi di Madinah. Dia mari dengan susah. Mari jari 10. Bawa kusen pakai ye ya. Ha tu nak ayat orang Mekah. Mari sampai Madinah, orang Madinah duduk perut. Gitu tak? Orang Madinah duduk perut. Nabi letak orang ni 2 orang, 3 orang, 1 orang macam-macam. Orang Madinah dulu perut orang muhajirin. Tupai duduk, tupai makan. Tu nak ayat tu mula-mula Nabi hijrah pergi sampai ke Madinah. Maka Nabi bina ukhuwah. Nabi buat ikatan tali persaudaraan di antara orang Mekah dengan orang Madinah. Macam adik beradik dah. Macam adik beradik. Lebihkan lebih ada adik beradik lagi. Kalau tengok di segi zahir. Di segi zahirnya lebih ada adik beradik lagi. Pasal apa? Nak ayat atau baik tak baik. Orang muhajirin mari tupai nak orang Ansar di Madinah turut Rasulullah. Nabi pun orang fera juga. Siapa dia fera? Iaitu sekelamin orang tua. Ha, Abu Ayyub Al-Ansari. Fera Nabi kita sebulan di rumah Abu Ayyub. Duk makan rumah Abu Ayyub. Orang tua sekelamin Nabi duduk situ rumah tu. Sobat lain Nabi letak hece. Suruh fera kat fera belakang. Tidak nak makan mana? Nak makan roti mana? Nak hidup ke mana? Ni Nabi raya Allahu Akbar tengok. Hani nak ayat tu bersatu padu, bergotu royong, kasih sayang. Tak ada pecah belah langsung. Setara mana nak ayat kata orang Madinah ni baik tak baik dengan tetamu dia. Dengan duif dia, dengan duyuf dia. Sehingga dalam riwayat cerita kata, orang Madinah ni hak bini 2, bini 3 dia cerah. Ni tengok ni. Hak bini 2, bini 3, bini 4 tu. Dia tanya orang yang ada tu pergi rumah dia buat muhajirin ni. Munak mana bini ku 4 orang tu. Kata dia orang ni ku nak tu hak baju kuning. Dia cerah hak baju kuning. Bawa habis edah nikah dengan dia tu. Tanya ni pula munak mana bini ku ada 3 orang lagi. Aku nak hak baju jalu. Dia cerah hak baju jalu. Bawa habis edah siap nikah dia tu. Cerah bini we ku sain. Ada tak kita lagu sepatang tu? Hani baik tak baik?
Ha tu orang hak bini ramah tu cerah. Kerana demo ni dia mari tak ada wak bini dah. Mari jari 10 mari turun Nabi kasih ke Rasulullah. Gitu bawa kasih Rasulullah. Orang Madinah ni aja kasih saya sungguh wui bini. Jauh cerah bini dia tinggal seorang yang pakai. Tanya demo nak mana bini ku ni 3-4 orang ni. Hadi nak ni sudah. Cerah 3 orang tinggal seorang duduk dia. Wui ke saing ada tupai rumah. Hani pak kita siapa ada tangga tu? Hani kita siapa ada pak tangga tu? Ambo ada kuasa kita. Orang nupai mari ada bini jangok tak kita. Bukan nak wui bini kita. Tak bini demo lagi. Teriak sek-sek. Ha, Haning nak ajak kata. Ni orang yang sor baik tak baik. Nabi kita nak ajak tu dia. Dia ikat tali persaudaraan. Haning. Sebab tu Nabi berjaya. Sebab tu 83 kali perang Nabi berjaya. Orang nak hapus Islam tak leh. Kerana berjaya dalam perang ni. Perang Badar. Tahu tak perang Badar? Perang Badar. Perang Badar. Nabi kita perang Badar. 313 orang je Nabi bawa pergi perang. Abu Jahal awak mari dekat dengan 1000. Tentera Abu Jahal cukup lekat dengan apa ni? Dengan alat-alat perang. Nabi kita pilih-pilih sahabat boleh 313 orang. Pergi perang dah lawan orang dekat 1000. Benih. Haning nak ayat tu kata ni satu padu. Satu padu duk tak ada lah. Tak ada berdeki buat aku tak ada, berdeki tak ada. Ni Nabi kita. Pas masa Nabi kita pula kalau lah dia ni bini mati weh bujek. Dia ni untuk laki mati weh bujek. Dia tanya pula, "Mana dak dia tu?" Dia kata, "Nak ya Rasulullah. Oh jatuh tu sesak dia tak ada gapo. Mun nak gedak dia ada kasut dia. Kasut dia duk pakai dia nak belanja." Ikut ya Rasulullah. Hani, belanja tak ada dengan kasuh duk pakai sepasang. La ilaha illallah kita lah ni kalau buat belanja lagu tu lari berat jauh sah. Malah cari jauh sah. Tengah curi wa tu mana tahu. Ah, tu nak ayat masuk Rasulullah. Tapi mudah. Masalah mudah, 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 mudah. Hani kada semua manusia tu duk tengok ke ibadat belako, tengok ibadat belako, ibadat belako. Ngaji pada Rasulullah. Nabi royak hadis. Nabi baca Quran. Pada tafsir tu tafsirin. Tulis, 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 tulis. Ning no ayat tu. Hapa Quran, hapa Quran, hapa Quran. Ning no ayat orang di masa Rasulullah. Kita hari ni tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Quran tu kau tengok sikitnya boleh poso. Awak buka sikit boleh poso. Tu pun buka itu. Ya dia membuka, dia buka juga. Demo dua kali habis kita dak. Kita boleh dua juh. Engkau tak ada. Lepas asar berderak. Sama tahu nak buka puasa tu kau berak kata. Ah, berak. Duk pergi beli tu kok ujuk berak, kok ujuk. Berak takut Allah dia kata. Mau tabak pujuk ikut mana? Kata klik tu bawa boleh dah. Bawa siapa naik juga. Bahasa-bahasa tangan bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih ngerik dah. Puak, 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 puak. Allahu Akbar. Kau ni tak ada kelai, kau ni sumak dah. Oh ya, tu tineh-tineh. Tineh-tineh wah mulung. Capa air mari tu nak kelai dah. Sudah wah mulung. Bini Allah pula akak tak sih dah. Kena bergaduh akak. Isak rokok je boleh nak tai dua putung sekaligus. All sepang. Ah, tu nak ayat tu. Orang pergi terawih belakang dia duduk serami lagi. Kenapa weh? Pergi dulu setari kau tu pergi lah. Orang pergi rokok. Rokok Allah. Berasa. Berasa. Ah, pergi pula duduk jauh dah kisi seming. Isak rokok pula. Oh. Tu imi Allahu Akbar. Dia cakap lagi. No. Tumi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru cak lipat naik. Bawa tumi baca surah apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Rokok selalu dah. Tak ada aja badiha dah dia. Nak kata malah tak malah. La ilaha. Boh besok tengok dia belakang. Lah ada sela pula dah. Dia tahu lah duduk. Kata kena ya. Musim mata, musim mata. Tak musim mata kena suria pak batin. Allah Allah. Nak ayat tu. Ha tu nak ayat kita. Pisah nak ayat tu. Ha ni nak ayat kita. Sebab tu beza di antara nah, agama di masa kita, agama di masa Rasulullah. Ha ni titik-titik nak ayat tu. Sebab tu masa Rasulullah dia ada perpaduan, dia tak balah. Dia tak balah, dia tak balah. Kita hari ni balah juga. Ha, balah juga. Kerana Nabi dia royak banyak. Ha, banyak Nabi kata. Dah, penyakit-penyakit umat zaman dulu ni banyak Nabi royak. Sehingga Nabi kata lah hadis wattahasudu. Wattahasudu hatta yakunal baryu. Nabi kata di akhir zaman ni panggil hasud menghasud, deki mendeki. Sehingga berlaku zalim kezalimi di antara satu sama lain. Ni Nabi royak hadis. Nah tu. Nabi dia royak dalam hadis sendiri. Umatku di kebelakang ni panggil suka deki. Suka deki. Ah suka deki. Apa suka deki? Talih orang ada gapo sikit kita deki dah. Tika kita deki. Sifat deki kau banyak akhirnya ni. Apa boleh timbul sifat deki? Kerana orang kita di hari ni imej dia tu imej ke benda eh. Imej ke benda eh. Terlalu kita ni terikut pengaruh dengan dunia telajak. Jadi jiwa kita tu ke benda eh. Apa jiwa ke benda eh? Sikit-sikit kita hidup dalam dunia learning ni. Jadi nak tewah, nak badu. Orang kita ni suka nak badu, tidak? Pasal apa nak badu? Ya mari dia nak menunjuk. Nak menunjuk. Mari tak cucinya diri kita. Hasrat diri kita ni tak cuci dengan Allah Ta'ala. Ya mari satu sifatnya panggil nak menunjuk. Nak-nak ke muka air. Bila nak-nak ke muka air itulah dia mari ada menyakit badu. Nyakit tewah, nyakit badu. Suka gapo kita dah hari ni yang badu. Bila badu ni lah ia timbul menyakit deki. Su digapo badu mah kita. Nikah anak ni badu juga belanja. Bukan mutusika saja dah. Dia ni buat klik lah kereta paidat. Allah dia ni tak susah hati lah. Ha. Kena dia tak ada beli lagi. Dia beli baru ni tapi beli ketangir dua. Dia ni buat klik paidat. Aduh. Ada ki situ pula. Kecek pula. Ngopak pula. Pakai kecek car pula. Alah nak cua tu. Aku tahulah. Bertem belakang. Ha. Makin nyakit lah. Ha. Tu. Kena tu. Mari nak badu tu. Mari nak badu. Dah pasal. Boh dia tu boleh nikmat sikit. Ha, jadi gitu pula. Dia buat klik mari baru pula. Ha, beragai pula kita. Beragai pula. Ha, tu. Beragai pula. Dia mau beli mari baru, kita pun beragai. Ha, bunyi kata pergi beli mah pula dah. Pergi Mekah. Dia mau tak kering beli Mekah tu gelak. Aloh, mah Mekah lah. Dia mau kata sekat lengih. Oh, jadi sungguh dia, weh, baru ni habis 200 ribu lebih. Bawa keliling Mekah tu, kaya merah, bunyi klong-klang. Tu kak, weh, gimana je lah, akik azam-zam, selok, tangik. Orang ni tengok lah, beli mana ni? Beli Mekah lah ni, baru ni, dah lah. Ah, ni tengok lah, tak ada duduk lah dah. Ah, ngecek hati pula. Ah, ni menyakit ni. Penyakit akhir zaman, umat akhir zaman hok ni dah. Hok ni Nabi kata wattahasudu hatta yakunal baryu. Ada penyakit iri hati dalam jiwa seseorang manusia. Karena dia hidup di hari ni ke benda eh. Orang hidup dengan benda. Ha ni nak ya. Kalau kita tak faham dengan agama tak habis benda ni.
Nak habis nyakit benda ni kena ilmu tasawuf saja. Kena ngaji tasawuf. Tidak. Kena ngaji ilmu akhlak. Baru dia cuci. Cuci tidak adanya riyut. Tidak adanya sum'ah. Tidak adanya takabur. Tidak adanya ujub-ujub semua tu. Hadir panggil situ tu. Ha tu. Dia badu habis. Dia tu boleh natu. Ha, badu natu. Natu muda kerja mana gajiannya ana. Ah tengok. Kalau dia kata, oh, natu kita ada kerja tiwa kan apa. Tolong ratu muda cari tiwa apa dia. Natu dia mah, kau ada nak nyo ya, minum tu kawai. Tep-tep wak coli, muak buruk reka cari nyo. Loh, gitu ke. Huh? Nak badu juga natu. Ah tu nak ayak tu. Bukan kata tak, lepas tu rumah, han badu juga. Pakai ye, badu juga. Han ayak, sabar kat anak cucu, ngaji tadi kat, badu juga. Ah, anak mu tak ada, anak mu bodoh, anak mu. So ni, jatuh habis. So anak ku ada boleh lama satu. Nak juga orang okay, kita, tu mah, ya duk main. Modah tu lah, ya. Dia belik kot tu, ya. Ya, ya. Bala, 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 bala. Tak tegur, tak tegur. Ha tu. Itulah puca-puca perpecahan. Ni dia antara nak yak tu. Badu belakang. Apa panggil hidup manusia ni bila dunia kuat, dia nak ke muka air. Nak ik, nak ik, nak ik. Tidak. Ha, nak tunjuk korang. Bila ada sifat nak menunjuk korang, ni panggil rio, riak. Bila ada riak ni lah, apa panggil? Tak comel dalam hidup kita. Tak berjaya. Ya, akhirnya apa? Diikuti di belakang dia tu macam-macam lah. Ha, ni nak ayat tu. Ha, ni nak ayat tu, pucuk perpecahan kita. Sebab tu Nabi dulu tak ada. Nabi dia tak wih ada para-para sahabat dia. Tak wih. Tak ada-ada penyakit macam ni. Ha, sebab tu di masa Nabi nak ayat kata, kemah-kemah, habis-habis kemah. Masa sahabat Nabi mati dah, sahabat pula. Kemah, 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 kemah. Masa tabi'in, kemah, kemah, kemah. Masa kita learning, ya ruwa, 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 ruwa. Allah hari-hari ni nak ayat tu. Ime orang kita hari ni supaya dengan bubur kacir gitu. Supaya dengan bubur kacir, supaya dengan wah kayu di hari ni. Ya. Ni nak ayat tu, tak kemah. Ha, bila tak kemah ni apa panggil? Masing-masing bawa diri, aku tak tupai mung, mung tak tupai aku. Padahal sama Islam. Padahal sama Islam. Nabi royak kata orang Islam ni supaya dengan tubuh supaya dengan tubuh satu ya orang Islam. Duk mana-mana pun. Orang Islam kita dak. Kita dak. Pasal apa mari gitu tu? Pasal dunia. Bila mung berasa lega, aku tak tupai mung. Mung bisa berasa lega tak tupai aku. Masing-masing tak heramu, tak heram aku, tak heram. Aku tak heram kamu. Dulu tak ada kita hari ni. Masa tuk-tuk kita dulu tak ada macam ni. Dulu apa panggil hidup berpaduan sungguh. Hidup satu sungguh. Karena dulu nak buat makan gapo kena tupai orang sekampung. Nak buat puluk. Nak buat keduri. Nak buat jamu weh. Nak masuk jawi. Nak menikah kahwin. Dulu mesti kena tupai orang sekampung. Pakak mari tolong belako. Siapa hari keramaya? Siapa hari jamu eh? Dulu. Kena pakai orang. Tak boleh kita nak buat sore dulu. Learning dah. Learning siapa dia nak buat pakai gapo tak ada gapo dia sewa belako. Tin dia sewa. Kisi dia sewa. Meja dia sewa. Makuk pinggan dia sewa. Orang masak dia sewa. Dia sewa belako. Jadi dia tak ada perlu orang dak. Tak ada perlu kepada orang dak. Aku tak ada nak minta tolong mu, mu tak ada minta tolong aku. Hari ni masing-masing duduk. Sebab tu dia hati kerah orang learning. Orang learning dia hati kerah. Bila hati kerah, Allah Ta'ala wa ya'ala. Dia tak akan bersatu, dia tak akan. Dia tak akan berkapuh. Bila keadaan manusia. Kerana apa? Kerana dunia berat sangat. Dunia berat sangat kita. Melalaikan kita ni dunia. Dunia lah wakwi kita hancur. Dunia lah yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Daripada tak satu perasaan pasal dunia. Pasal dunia. Harta, harta, harta. Ha, ini nyata sekali, nyata sekali. Bukan satu padu saja dok.
Bukan satu padu saja dak. Bahkan ibadat pun tak sepenuh dengan sebab goda di harta benda kita. Hani di antara noyak tu. Hani noyak. Ha, sebab itulah banyak sekali apa panggil batu-batu penghalang untuk kita nak jadi satu padu dalam kampung ni payah. Bukan mudah ingat molek. Tapi kita payah secara mana kita kena usaha sedaya upaya. Tok Nebel kena usaha. Tok Kemenir kena usaha. Tok Imeh kena usaha. Tok Khatik kena usaha. Nayuk Abata kena usaha. Hadut barisan depan kena usaha lah. Menyatu sebanyak boleh. Semukin-mukin boleh. Nak rakyat kata, tak ada jalan lain dari hari ni kita akhir zaman. Kita akhir zaman hari ni nak rakyat kata kalau kita tak boleh. Nak kumpulkan umat kita untuk nak beri ugamu, wipahami ugamu, kau tak ada jalan. Makin hari makin sengit. Makin hari makin sengit. Makin retak. Makin sengit, makin kau jauh. Kita nak rakyat. Ha, sebab tu Tuhan ada rakyat lekru'ayanya. Manusia ni nak rakyat tu, dia panggil apa? Melampau. Melampau. Dia tidak melampau. Telajak do'ah. Tuhan kata, kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Sebenarnya manusia ni melampau. Dia tidak melampau. Berdo'ah. Manusia ni berdo'ah. Apa boleh berdo'ah? Ar-ra'ahu stagna. Dia nampak diri dia ni bahasa kaya dah. Faham tak? Tapi tu dia melampau. Dia berasa dia kaya dah. Mung berasa mung kaya. Aku berasa aku kaya. Aku tak rasa nak tupai mung. Mung tak rasa nak tupai aku. Ha ni nak ayat. Ni nak ayat tu. Ni penyakit manusia yang tu ada royak. Yang jadi kerah-kerah dalam hidup. Yang jadi tak kapuh, tak kapuh buku ni dah. Ha ni nak ayat tu. Kerana manusia ni melampau, melampau. Ha ni. Maka kita nak berjaya di akhirat esok. Terhati di atas amalan-amalan kita. Amalan hak banyak sekali gapo namo? Hak Islam suruh utama sekali gapo namo? Semayeh. Semayeh, semayeh, no ya tu semayeh. Ingat molek deh, malam ini. Ni sutai dah ni, ni sutai dah. Semayeh. Kerana dalam ayat Quran pun Tuhan royak. Mana Tuhan royak? Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rokoklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Maksudnya Tuhan suruh sembahyang. Bo di akhir ayat waf'alul khair waf'alul khair la'allakum tuflihun. Lepas pada sembahyang tu dia kata waf'alul khair, buatlah kebaikan, buatlah kebaikan. Gapo kebaikan? Masuk belako kebaikan, tolong orang, ha ni jaga anak yatim, tolong orang miskin, buat khairat masjid, berzikir, baca Quran, mengatik. Semua tu kebaikan berlaku. Tu heroyak. Tak mada dengan semayah saja kita orang Islam. Kita orang Islam ni tak mada dengan semayah saja. Waf'alul khair. Tuhan suruh buat kebaikan. Iringi dengan kebaikan pula. Walaupun mu semayah tapi kena khairat. Walaupun mu semayah tapi mu kena tolong orang miskin. Walaupun musmayah mu kena tengok anak yatim. Walaupun musmayah jangan buat zalim kepada jiran tetangga. Semua tu panggil buat baik. Baru tu saya kata la'allakum tuflihun. Harap-harap mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Hani noyak dalam Islam. Ha tu. Sebab tu Islam ni utama dengan semayah. Utama dengan semayah, ingat molek. Selagi mana kita tak boleh betulkan semayah di masjid, tak boleh betulkan semayah di rumah masing-masing, masih ada lagi dalam rumah orang tak semayah, tak boleh jaya, tak jaya ni. Tak sah kata kita kata nak jaya dalam kampung, dalam keluarga kita tak jaya dah.
Geno hidup coca-coca le rumah. Bila ada orang tak semaya. Gano boleh kata suruh semaya. Semaya ni apa panggil hukum mula-mula hak ada tah dunia. Masa yang tidak ada hukum lagi tu semaya so yang ada. Bila semaya ni setelah Nabi kita turun Isra Mikraj semaya. Hak lain tak ada lagi, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada apa sekarang lagi. Ada semaya so ya. Sebab tu semaya ni utama. Sebab tu semaya ni apa panggil as-salatu imaduddin. Semaya ni tiye ugamo. Karena tak ada muka lain semaya. Lepas tu semaya ni Nabi naik ambil. Naik ambil so tu ya. Hak lain Nabi terima di dunia belaka. Hukum puasa tinggal dunia. Haji ambil di dunia. Baca Quran ambil di dunia. Zikir ambil di dunia. Ha tu nak ya. Zakat ambil di dunia. Semaya so Nabi naik. Sebab tu semaya ni ku di dalam kita. Orang Islam ni semaya bagi kau panggil jadi ku, ku. Asas. Dari mana semaya ni? Cuba tengok anak itu. Makcik-makcik, cuba kita perhati tengok sangkit. Kita sangkit dalam kang ketam gitu. Apa nama? Anak kita boleh baru-baru. Bini kita beranak di hospital. Nah, bini kita bersaling di rumah kok. Poh tu baik tu gapo mula-mula kena ajar. Bear di telinga kanan, komak di telinga kiri. Cuba tengok. Bapa tu suruh bear tu? Bapa boleh suruh bear? Hagena tak buat muka lain nyanyi lagu ke? Bapa tak nyanyi tak nak nasyik? Bapa tak baca Quran? Gena suruh bear? Ning dalil kata semaya ni besar sekali. Budak tu ambil merah-merah tu daripada kandungnya ibu saat ni tu. Bila ibu saling tu baik. So bad eh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bad di telinga kani. Komak di telinga kiri. Komak. Bapa tu? Tuhan nak panggil, nak seru dah anak Islam. Anak orang Islam ni Tuhan seru di kecil-kecil merah-merah. Dalam bunga lagi. Dalam putih lagi. Tuhan seru dah. Azan di telinga kanan dah. Jadi nak royak kata Tuhan kata, hei budak. Hei bayi. Hei kanak-kanak kecil. Bila mu besar esok, bila dengar suara bel mu jangan liar dengan masjid. Mu selalu ke masjid, selalu kepada surah balasoh. Mu semayah lah, jangan tinggal semayah. Hei anak, oh. Duk merah-merah lagi tu have said dah. Pak ugamu gapu ajar gitu lalu. Ugamo gapo ajar gitu lalu. Tak ada ugamo lain. Ha, dia mau tengok ugamo lain dia tak? Cuba tengok orang siap beranak. Orang siap bersaling di hospital. Ada tak tocah dia baca dia tak? Dia mau tengok, saya tengok tak? Di hospital. Orang siap dia beranak lah di hospital tu. Tubik dah kuah, 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 kuah dah. Orang tolak siap dah. Ada tak tocah dia duk pergi budak. Duk baca, duk baca. Belar tak bear begini tak tahu. Bear tu cahaya masa macam-macam sedia ada tak? Tak ada. Anak Islam ni ayak tu. Dimu yang merah ni ayak. Cahaya tu dia bear tu panggil semaya lah. Jep bear. Ha tu ni ayak. Bear dengan koma. Ha tu ayak. Ni ayak tu didik ke, didik ke. Bo hari yang ketujuh. Allah ngekoh pula. Tengok tu hai proses. Islam ya tok letok di mula-mula lagi dia nak jadi comel anak Islam ni ya proses di awal-awal lagi dah. Kalau kira-kira padan dah jadi anak yang soleh. Boleh jadi anak soleh dah lah. Kalau tengok di proses awal-awal tu. Ha, tak padan lah kata anak nak deraka ke ibu bapa. Tapi hidup pelak mana boleh deraka, boleh lawan tu. Ha, ada tempat kita pelak. Ada tempat anak jadi kaca, jadi karu. Yang kita tak ada kontrol ketika tu pasal kita tak ikut ajaran Islam. Kita tak ikut ajaran Islam, maka dia jadi macam-macam lah. Jadi tak serupa dengan ajaran Islam. Anak Nabi suruh tinggal anak soleh, tak jadi anak soleh. Jadi anak koleh habis. Hani naya tu. Ah, tu. Pasal apa? Pasal kita tak ikut. Pasal kita tak ikut. Islam dia ajar dia mula-mula gitu. Kalau nak kira nung, kalau nak tina cari jodoh, nak cari tu lelaki,
Kalau hak jatuh nak cari bini, situ lagi nak pilih dah. Bah tu biar anak sana suruh bear dah, bear dah. Bila bersaling, tu biar anak dah, suruh bear, suruh azan di telinga kanan. Suruh ikamak di telinga kiri, tengok. Ha tu. Bila 7 hari dah, suruh beli kambing pula, anak jatuh, disunatkan 2 ekor kambing. Suruh buat akikah, tengok. Ada tak orang anak orang lain, agama lain suruh akikah? Tak ada. Tak ada kata orang Syiawi 7 hari 9 babi dia. Ada tak? Tak ada. Tapi anak orang Islam lah. Anak jatuh 2 ekor. No, ya, kambing beli dah 2 ekor. Telinga lembek. Besar. Tanya. Kena pocah ye weh. Berapa sekor? 7 ribu. Beli mana ni budi? Oh. Besar dia. Duk lepas tepi rumah dia nak semelih dah hari yang ketujuh. Allah, 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 Allah. Besar lebu. Besar kambing dia. Oh, potong seh dah tengok. Hidup panjang. Ikut kaki tengok naik kabak tak kepala. Allah, boleh. Ha tu. Buat hari tujuh. Ngekoh, akikoh, akikoh. Cuba tengok. Anak proses anak Islam ya. Hari tu juga ngekoh. Hari tu juga buka mulut. Letak nama cukur kepala. Allah, Allah, comel anak Islam. Duk tak lama kali. Lah jawi pula. Jawi pula. Nak ayat teruk Islam. Ni teruk ni. Tengok tata cara Islam. Nak ayat teruk. Nak jadi anak yang boleh. Ha ni nak ayat. Jawi pula. Jawi, jawi, jawi pula. Oh, dah. Ha ni teruk ni. Nak ayat teruk jawi kecil-kecil lagi. Suci dah. Nak we boleh semayah sekali dengan orang tua. Duk baris saya orang tua. Kita ni dah jamin dulu Allah jawi. Oh, dah besar dah mahitik dah baru jawi. Temudin buka terkejut. Nak kerak, temudin kata, lah besarmu lagi pada aku. Oh, temudin terkejut nak ayat tu. Kerak bunyi bruf. Allah, tuan mulai keruan dah. Ah, tu orang dulu nak ayat. Lah ni dah. Kecil-kecil jawi dah, jawi dah, jawi dah, jawi dah. Aduh. Bawa umur 7 tahun Nabi kata kena. Muru auladakum bisolah. Hadis Nabi kata. Muajarlah anakmu dengan semaya. Tengok Nabi suruh ajar anak itu semaya. Tak ajar poso. Ajar ke tak? Suruh ajar tak poso. Ajar ke tak mengatik ke apa? Tak. Ajar semaya. Tengok umur 7 tahun. Nabi kata bila umur 10 tahun tak semaya lagi. Nabi kata. Nabi kata gondek. Gondek. Pinyak. 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 Suruh pinyak. Suruh godeh kalau tak semayal lagi umur 7 tahun. Apa dia umur 10 tahun tak semayal lagi. Umur 10 tahun tak semayal lagi, suruh pinyak godeh. Ha, sini kita dia di pelat ni. Sini banyak orang okay, pelat, pelat, pelat. Orang okay, kita jadi pelat sini banyak. Umur 7 tahun tak reti semayal lagi setengah-setengah orang. Okay. Lok, lok, lok. Tak semayal, anak cucu tak semayal, tak suruh. Tengah hari dia tanya, weh makan nasi lagi? Satu ya? Ah, dia tanya, weh makan nasi lagi? Dia tak tanya, weh mayat lagi? Tanya. Tak tanya semaya. Ah, tengok orang okay, kita, ibu bapa. Dia tak tanya semaya, weh mayat lagi? Dah, tak ada. Ada jari-jari orang. Okay. You sebenarnya tanya tu. Weh mayat lagi, orang okay, bel lama ni. Ada lagi, dia mahi tak rosak. Gih maya 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 lagi. Allah nyemahin gitu lalu munggu Allah. Tak ingat ke semaya, tak ingat ke makan. Budak ni kak. Ah, dia pun gih semaya. Sudah semaya tanya pula, makan nasi lagi. Kita dak lagi. Ha, gih, mana pun nasi ni. Gih, dapur-dapur ni. Barang nasi. Nak kasih ke apa? Ha, baru kena. No. Nak tanya semaya dulu, Islam ni. Bukan tanya makan. Kita dak tanya makan so. Semaya dak. Ni dalil kata kita bimbing anak kita takut mampu ke. Tidak. Takut anak kita mati. Tak semaya pun tak apa. Ni dalil tak betul ni. Kena tanya semaya dulu. Semaya ke tak? Lepas tu orang tanya makan. Tu baru orang panggil kena dengan agama. Haa. Tu baru kena dengan agama. Ni dah kita sayang. Takut anak kita mati. Tak semaya pun tak apa asal tak mati. Gemuk kembung tak semaya. Tak apa. Haa ni ada jadi dalam masyarakat kita. Ni dah jadi keluarga. Sebuah rumah kadang-kadang boleh tengoknya tu laki dengan bini rajin sejik.
Bunyi orang bang kat Allah selaming tu kat buat. Oh, gendong. Wear dia tu buat motor tu kat. Mek dia dari belakang tu kat. Gatuh berbolkak, berbolkak, berbolkak. Tak berik dah wear dia pun. Krrrr, tapi rajinlah selama itu di sejik. Anak tiga beradik, empat beradik di rumah, tak ada siapa dia semaya, tak ada siapa dia kata. Ni anak boleh hati sekali. Bila nak suruh semaya ni, moneng, mosong, mosam. Baru nak suruh semaya, anak dah jadi, jadi buluh dah, bukan rebung tak dah. Jadi buluh dah. Pas semaya ni, nak ayat tu, perangai semaya ni, tak ada siapa dia berehi. Semaya ni dah tak ada siapa dia beri. Oh, pelik, pelik. Amba biasa tanya, orang duk hijau kayu getah. Duk muak kayu getah. Nak ayak kata pagi petai, hijau tu kat weh, duk lakan seher. Allahu Akbar. Duk pagi petai, duk pikul kayu getah, tebal getah, katai getah. Aku kayu mari tepat kereta, bawa naik tak kereta pula. Sebuah-sebuah kereta kabak ni penuh. Dia boleh buat benda tu. Tapi semaya dia nak beradu sebentar talis 10 minit. Hani nak ajak kata orang kita. Kerja berat secara tu boleh. Tapi nak semaya tak boleh. Hani nak ajak tu. Besar tak besar. Dia tak nampak. Dia ramai tu semaya ni ikutlah semacai. Pasal nak semaya, tak semaya tak ada gapo. Lepas tu pun tak ada wibala gapo dia. Tuhan tak ada wibala gapo. Sebab itulah dia sedak tinggal, Padahal semaya ni penting sekali. Satunya semaya ni lebih sekali. Semaya ni penting sekali. Pasal apa? Orang tak semaya ni nak ayak pocik-mocik weh adik-adik kita. Mati esok masuklah kubur teh dengan ular mula-mula. Ular ada tunggu dah kita lah kubur. Ni dalam kubur ni Tuhan buat ular cepat bagi orang tak semaya. Orang tak besar tak ketik ular ni. Tapi orang tak semaya dia baluk, dia isak darah dalam hadis Nabi royak. Ular ni nama dia Suja'ul Akraq. Nabi kata taring lek bawah siapa ke hidung. Mata merah, besar tekak-tekak utar Nabi kata ular ni. Kalau mah kita agak besar batang pinil lah. Ular dalam kubur besar-besar batang pinil nak ketik orang tak semaya. Hani noyak. Hani adik-adik noyak siapa dia tak semaya malam ni. Siapa dia tak semaya, siapa dia tak lekat semaya. Mati dalam kubur kau tak ada ular Suja'ul Akraq dah. Ni dalam kubur. Tak kira di akhirat lagi. Akhirat masuk neraka sakar. Ni orang tak semaya. Masuk neraka sakar. Ni hak Tuhan ada royak dalam Quran dah. Tuhan ada royak dalam Quran. Orang tak semaya masuk neraka sakar. Tuhan buat satu neraka nak hipung puak tak semaya berlaku. Kedi tak semaya dalam neraka tu berlaku. Satu neraka Tuhan bubuh dalam akhirat esok. Nama neraka tu sakar. Tuhan ada royak. Masalakakum fi sakar. Tu Tuhan royak. Masalakakum fi sakar. Malaikat tanya orang yang tengok orang duk ramah masuk neraka sakar. Malaikat duk tengok orang yang pulah-pulah, yang berderu-berderu seorang makan pulak dah. Hadapku neraka sakar, duk terjun neraka sakar, masuk neraka sakar. Adalah. Malaikat tanya, "Hei, Koremoi, apa dah boleh ramah-ramah sangat masuk neraka sakar ni?" Malaikat tanya puak masuk neraka sakar. Puak tu berjawab, qalu lam nakum minal musallin. Tu dia jawab dalam Quran tu ada royak ni. Ni kata Allah Taala dalam Quran dia cerita orang tak sembahyang masuk neraka sakar. Qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka itu, jawab mereka itu. Jadi orang ada masuk neraka sakar tu jawab ini. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu terkoduk di dunia, kami tak semaya.
Tu no ayat tu. Dia jawab kata aku tak semayal kau duduk dunia dulu. Ha, teko duduk di dunia dulu aku tak semayal. Sebab tu aku masuk neraka sakar. Ning jawab pe orang masuk neraka sakar. Ha, sebab tu no ayat tu semayal ni utama sekali. Siapa dia tak semayal jadi badai besar. Jadi balok besar. Bertali-tali-tali akhir sekali terjung dalam neraka. Kita kecek pandak-pandak kata orang tak semayan neraka. Hatu mudah-mudah. Tak kena kecek banyak. Orang tak semayan ahli neraka. Kita kena royak ke anak itu. Satu, hei anak, muntah saya semayan. Munawi dengan ular akrok dah dalam kubur. Akhir sekali mu masuk neraka sakar. Royak dia lah ni dah. Sebab tu kita ada hari ni dalam rumah kita. Ni pak cimo-cino ya. Dalam rumah kita ni jangan we ado orang tak semaya. Hatu no ya. Jangan we ado orang tak semaya. Anak kita ke, cucu kita ke, natu kita ke, jangan we ado tak semaya. Kita kena bekain. Ngabuku semaya ni kita kena bekain sekali. Ha tu kita sebagai orang tua ni. Kita nak royak anak kita. Semua anak-anak semua ni weh tak benar dia mau duduk dalam rumah ni ni. Siapa dia tak semayal, tu baik pergi luar lah. Mungkin duduk di mana-mana, tak dangar mana bu. Mula pergi duduk pagar ke wak dangar, sekat munduk lah. Jangan duduk dengan weh. Kalau natu pun sebab tu juga. Royak ke natu kita, jangan duduk rumah ni. Kamu tak semayal kot, mula duduk sekat munduk semayal. Gim sewa lain mana duduk mana kau mula. Ni kita orang tua ingat molek. Haa, tu nak ayak. Jangan. Kerana orang tak semayal ni banyak. Ni di antara hak Nabi dia royak. Ada di antara hak riwayat-riwayat lain dia cerita ke apa. Orang tak semaya ni royak tu. Tuhan akak keberkatan cari rezeki. Tu royak tu. Yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Allah Ta'ala akakkan keberkatan mencari rezeki. Orang hak tak ada orang hak malas semaya ni. Nabi kata Tuhan akak keberkatan cari rezeki. Bahasa kampung kita kata cari makan payah. Orang tak semaya ni cari makan payah. Haa, hatu nak ayat. Hatu, orang tak semaya ni. Orang tak semaya ni cari makan payah. Tuhan Nabi royak sendiri. Lepas tu yang kedua Nabi kata apa? Yakunu marbudan fi qulubil mu'minin. Nabi kata, yakunu marbudan fi qulubil mu'minin. Adalah orang tak semaya ni dibenci di hati-hati orang mukmin belaka. Bahasa kampung kita kata orang pakak benci belaka, orang tak semaya. Orang tak semaya ni orang benci belaka. Tak ada kira, gena benci ni kita pakak benci ni dah. Tuhan capok lah hati orang mukmin ni berasa beci kalau orang tak semayal. Ha, sungguh tak sungguh, cuba kita tengok. Sungguh tak sungguh, kita tengok. Bila kita tahu orang semayal, kita berasa nawi tak benda. Dia berkata, Allah, hey, cuba beli kau berah kau dia tu lah. Hey. Susah ya dia tengok tu, Allah. Anak-anak dia pun baju-baju tak ada tu. Tengok dia main hujan tu, Allah. Nampak tak ada berah pun nak pakai tu. Orang tu kata kena, malah eh. Malah-malah eh. Dia kata gino mu tak tolong dia. Dia akan susah. Halo, mu tak tahu ke? Tak semaya. Ha, gitu tak kita kata? Bila tahu kata orang tak semaya, orang beci belakang, beci belakang. Orang tak berasa nak wiga pun nama dia. Hani Nabi royak kata orang tak semaya ni. Orang panggil Tuhan beci. Orang mukmin beci. Ni Nabi royak ni. Lepas tu cari makan payah. Tuhan akak keberkatan. Cari makan tak ada berkat. Sebab itulah orang tak semaya ni hijaulah 24 je. Kain seher jadi khiting dah. Tak ada seni-seni lagi. Dia kata ada rumah dia Toyota Riwu ke Paidang ke. Tak ada. Dia tengok kat colih yang belok ring tu. Haa, tu nak ayat tu. Ni orang panggil tak ada semaya. Buku semaya son. Sebab tu Nabi nak ayat buku semaya ni dia kukuh sekali. Kukuh. Mana dia kukuh nak ayat semaya ni, nak ayat ni. Ni penting lah semaya. Mana tempat kukuh semaya?
dalam masuk baris nak semayah tu ya. Ni tanda kata nak satu umat. Tanda kata nak satu umat dalam baris semayah. Tengok dalam semayah tu imej terkena. Bila nak takbir, orang sudah komat dah. Duduk tak sejadah belakang dah. Tu imej terkena. Gapo ni? Sama. Betul. Haa, dia kata. Betul sah-sah barisan. Betulkan barisan. Lurus barisan. Dia kata. Haa, saustaqimu wa'tadilu. Haa tu. Suruh betul. Suruh molek. Fala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Nabi kata jangan duk belok sah maya. Kalau belok sah maya, maka beloklah hati-hatimu. Situ dia mengatur perpaduan dah. Ah, dia mengatur perpaduan dah. Ah, tu nak ayat kata. Nah. Di situ tu panggil dalam sah maya tu ada dah. Menunjuk di atas bersatu padu. Nabi kata betullah sah maya mu. Betullah sah maya mu. Ha tu, jangan dia tak betul sah semaya. Kalau mu tak betul sah semaya, maka tak betul juga hatimu. Hati kita, pas hari ni tengok kita sah semaya. Kadang-kadang duk jarah. Duk pula belok. Muatah ku bawah, Sini hati tak sama dah. Nabi dia betul di baris semaya tu dah. Di baris semaya tu Nabi betul dah hati bersatu. Tanda situ dah. Kita hari ni sah semaya teruk sekali tak nak kecek. Sah semaya hari ni noyak tak betul teruk. Ni kita noyak hari ni. Duk ikut rak itulah. Tak nak betul, tak sedaging. Nabi tu seduk. Al-katif bil-katif. Bahu sama bahu. Bahu sama bahu. Rapat. Sadul furaj. Sadul furaj. Tak sewek ada sengai. Kaki sama kaki rapat. Peruk jari kaki rapat. Rapat. Baris. Supaya dengan baris saya tahan dah. Tamu tel tlong. Bunyi prop. Aduh. Jalan sekali. Piu. Oh, tahan dia mahu kata. Baris saya tegak. Tu nak. Kita dah loleh. Dia ni balik atas. Dia ni saat ni betul. Lepas tu bayar ke atas. Dulik bawah pula dah. Dia naik balik atas. Allah, supaya ular kena katak dah baris. Ani, Nabi royak sendiri baris semaya tu ialah setengah tanda daripada kesatuan hati dah, kesatuan umat dah. Ha, tu royak. Sebab tu dia suruh betul sufu pakum fa inna taswiyata sufu fi min tamamis solah. Betul sah tu setengah daripada apa panggil kesempurnaan semaya dah. Sebab tu kalau tak betul tak sempurna semaya. Tu. Hani nak ayat tu buku semaya utama sekali dalam hidup tu. Di maki ya kita ahli kampung semua ni. Hari ni kena mikir tetek ke apa? Nak buat geno, nak wi. Nak wi penuh sejik, nak buat geno, nak wi ramah sejik. Lagi mana tak boleh sejik ramah, tak ada jalan kita. Tak ada jalan kita nak ayat. Hani nak ayat. Ni buku semaya, butir semaya esok. Kena utama. Kena utama. Lepas tu dalam kampung we kena ada qiraati. Qiraati kena ada. Untuk anak-anak saat ni tu ngaji qiraah. Dalam kampung kita kena we ada asas. Hak comel lagi kena ada sekolah tahfiz. Ngapa qiraah? Baulah boleh poso sedak dengarlah. Adik-adik ingat qiraah 30 juz. Baru sedak dengar boleh poso. Barulah kita terawih sedak supaya dengan Mekah. Ninggalah alha siapa cerah. Bertegak lama so pula. Tu anak makmum lari habis, lawi gitu. Tu imej kita tak sedak saja dah lama pula dah. Kita gaduh nak makan colek kepah. Lari berat takut. Dua salek kelip berat. Ni nak ya tu. Dah. Tu. Baiklah, itulah kepentingan nak ayat kata kebahagiaan kita hidup dunia nak pergi pada akhirat. Tu sangat-sangat perlu kepada perpaduan.
sangat-sangat perlu bersatu. Jangan berpecah belah. Jangan kita duduk masing-masing, apanggil, mung tak hera kaku, ku tak hera kamu, tak ada jalan. Ni no ya tu. Sebab tu, tengok di ibadat semaya. Ibadat semaya ni memberi arti besar kita. Ha, ni no ya di antaranya. Tengok dia ada baris, dia ada gapo siap. Ha, tu imin sore. Tengok tu imin sore. Ha, tu dalil kata tu imin semaya ni, apanggil, ketua kita. Semua makmum boleh belakang-belakang. Bila tu imin kata Allahu Akbar, kita buat Allahu Akbar. Tu imin kata sami Allahu liman hamidah, kita buat sami Allahu liman hamidah. Tu imin kata Allahu Akbar sujud rakaat, kita buat rakaat. Tu imin sujud, kita sujud. Tengok. Tu tanda kata semayan ni ada ketua. Tu imin no, ayat tu semayan ni menunjuk kata kita ni ada ketua. Dan juga barisan belakang ni biar rapi. Biar betul sah. Jangan belok. Hati ke hati biar cahaya mu aku. Jangan tak cahaya. Ha, kita belok di awal-awal lagi dah. Mana hatimu dengan hati aku tak sama dah. Dari mana sah semaya belok sepuluh ular kena katak dah. Ha, ni nak di antara. Sabi ajaran Islam ni ada hikmah berlaku. Ha, tu ada hikmah berlaku. Ha, ni nak ayat kita. Ha, itulah. Lebih kurang malam ni amba boleh. Boleh ceritanya pesan ni ambanya pada malam ni banyak itulah. Maka sebelum akhir ni ada sikit soalan ni dah. Ambo nak royak apa ni nak baca soalan dulu ni lagu mana ni. Ada tiga soalan ni. Satu perempuan mana perempuan? Apa ni kok mana ni butik kot ni. Perempuan mana afdal semaya di rumah dengan semaya di masjid? Orang tino comenya di rumah. Orang tino semaya ni molek di rumah. Tidak. Tapi kalau nak semaya sejik, tak ada gapo-gapo. Jangan duduk lari dia. Tidak. Dia nak pergi semaya sejik katik, tak ada gapo. Tapi dua-dua ni moleknya di rumah. Orang tino. Itu banding dengan masjid. Nah, dia semaya di rumah. Kita orang jatuh ni, moleknya semaya di masjid. Semaya jemaah di masjid kita ni. Kalau semua semaya sunnah, mai sunnah. Kita nak pergi semaya zuhur. Orang baik, sunnah, semaya sunnah zuhur, qabliyah tu semaya di rumah. Semaya di rumah molek. Pada pergi semaya di masjid. Di masjid tu semaya jemaah lalu dah. Pergi siapa-apa, orang komak semaya dah. Sunat tu maya di rumah dah. Lagu tu. Tidak. Tu. Yang kedua, bagaimana orang lelaki semaya di rumah? Orang jatuh semaya di rumah lagu mana? Kita mazhab Syafi'i tak ada orang kanu. Tu. Ada pun mazhab lain. Ada setengah mazhab ni, dia kena semaya di masjid semata. Tidak. Macam mazhab tak sah. Mazhab tak sah. Patan. Buat tu. Sabi buat patan ni, yang duduk mana orang tak banyak pun, yang buat malas sah dah. Tak gitu. Cuba tengok kulit atas ni. Yang duduk ke apa ni, Pedburi ke mana tu. Duduk ke atas tu. Dia tak hanya orang, ada 10 orang, 12 orang, yang buat sejik dah. Dia pisah buat sejik. Karena buat dia kena semaya di sejik. Tu. Kita Syafi'i tak ada gapo. Tak ada gapo. Semaya di rumah pun tak apa. Semaya di rumah tak apa. Sebab tu kita tak ada pergi sejik weh, kita jemaah dengan bini kita di rumah. Tak ada gapo juga. Tapi di masjid ni comel lagi. Pergi semaya jemaah di masjid molek. Karena di masjid. Hak ni jemaah tapi dalam rumah. Hak ni jemaah di masjid. Tu nak ayat tu. Dah. Tu. Yang ketiganya semaya qada fardu tidak habis lagi tetapi kita pergi semaya sunat. Segala sunat apakah hukumnya? Hukumnya sah tapi tak betul. Ke mana pula sah tak betul pula dah. Jadi semaya dia tu sah boleh tak ada gapo. Tapi tak betul di segi buat. Hutang ada pergi beli mari. Tidak. Hutang ada lagi, orang demo 20 ribu lagi.
Ah, itu tak. Tapi tu eh, beli mari, beli motor baru. Ah, tak betul situ. Sepatutnya kena bayar hutang orang lah dulu. Tidak, kena utama bayar hutang dulu, barulah nak beli mari boleh. Pak kalau beli mari tak sah ke? Sah. Tapi tak betul lah. Tidak, pak kena cara. Tak kena cara. Ah, tu. Hak ni hak rinduan. Rinduan hak ni. Hak ni hak gaduh. Mu tak ada gaduh dengan hak gaduh. Teh hak lambat. Ah, tu. Tidak. Kita ni semaya qada tu ada lagi tak habis lagi. Kita bergaduh dengan semaya sunat. Tidak. Kena qada lah. Qada. Qada. Qada lah. Tapi orang kita tak lagu tu. Qada belana tapi semaya sunat. Jadi hutang dia tak suka bayar hutang. Kita beli mari. Ah, dia pergi beli mari. Beli kain baju. Beli kasut. Beli selipar. Masuk kedah. Padahal kalau cung-cung bayar hutang orang okay, boleh. Nah, ni ayat. Hatta betul situ lah. Pasoh kedok semaya semaya sunat tu. Soh. Ya, soh. Tapi telaga besar tu tak kamus apa. Mu tak ada duk kamus telaga dak. Ah, mu tak ada duk kamus telaga dak. Ha ni. Sepatut kita kena qada, 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 qada. Ah, tu no ayat tu. Bagus tu, baru-baru betul. Supo musim-musim tarawih lah. Ah, musim tarawih. Bos apa terawih? Luar kena kita ada kodoh lagi, eh? Luar kena dia malah terawih. Ah, tak boleh kita kena kodoh pada terawih. Dia pun, kodoh tak? Tak. Kodoh dua malam. Lepas tu, tak. Ah, lepas terawih, terawih pun tak. Ah, mari pula dah. Ah, tak klik darah dalam ni. Duit butir daikin mai babo tale 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 ka duit ketah tu pun aku lekat duit keleng sama Allah tu deh duit butir deh duit butir no ya tu nak makan tale duit we yang nak makan tepung gitulah. Makan nasi gitu. Honing ni ambo tak pandai nak jawab weh. Deh. Nak tak pandai nak jawab ambo ni. Tu. Ambo pun tak ada tengok dalam bak duit butir ni ambo tak ada tengok duit butir ni. Tu. Deh. Dengar hok ada orang tua-tua dah lah. Deh, orang ada tua-tua dah tu dengar tu lah. Tu. Tu duit butir dah. Duit butir, duit anak. Jalan belakang tu. Tu. Dah, duit anak. Bukan duit anak dah. Duit, bukan anak duit kita dah. Duit anak tak apa. Duit anak lain tak biar. Kan duit anak diri tak apa. Tu. Tu dah. Tu kita makruh dah. Petua-petua ulama siap belakang dah. Kita nak lagu mana tu. Dengar petua dia siap dah. Tak perlu pada ambo tua pula. Tu. Ha, habislah malam ni ngambo rasa setakat ni lah ibu-ibu ayah-ayah. Kali pertama ambo jijak sini ni ialah semoga menjadi nafaat bagi kita semua yang mana kita dengar. Dah, iaitu yang pertama kita kena pertenah di segi agama. Kena pertenah di segi agama. Nak buat lagu mana muda-mudi kita nak hidup dalam agama. Kena tengok sejik mula-mula. Situ Nabi kita bina mula-mula tu. Nabi tak bina lain. Bina di semaya. Bina di semaya. Nabi hipung di masjid. Bawa semaya dah Nabi betulkan sah-sah. Nak betul sah dalam semaya. Bila ramah semaya. Kalau ramah tak ada. Walau muda-mudi ramah. Apa kita jadi weh. Semangat belakang. Semangat itu je lah. Desmaya tak lekat, desmaya tak royak. Aku panggil panah tiaya. Tidak, tak jadi, tak jadi. Ha ni nak ayat tu. Kita kena susung muda-mudi kita, anak beranak kita, kita sendiri dengan masjid, dengan ibadat. Tambah hati dengan ibadat, dengan agama. Patu pisah jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Pas benda ni, apa nama? Kita kena tahu dalam agama.
kena tahu dalam agama masalah. Masalah kepentingan masalah bersatu. Di dalam mendiri ke apa ni, mendirikan agama di dalam kampung masing-masing. Barulah kita tahu kelebihan-kelebihan saning tu. Bahaya taro mana, comis taro mana, barulah kita ni boleh menegak benda tu. Sebab tu hari ni nak patenanya we jadi ramah, we jadi ramah. Kena we jadi ramah masjid. Ada orang ngajar di masjid, adanya ngaji qiraati, ada betul Fatihah tahiyat di masjid. Kena patena we banyak we hidup benda tu. Ha, kena we hidup benda tu. Tok imi kena usaha sedaya upaya kena ada. Tok nebel pun kena kerja sekali. Tok kemene kerja sekali. Nayuk kerja sekali. We jadi anak rakyat ada. Ada hidup benda ni. Ha, barulah kita ni jaya, baru kita ni jaya. Kata lagu tu tak akan jaya. Bukan tak jaya kerana dak. Kita nak satu umat tak akan jadi satu umat kita. Ha, tak jadi sekata, semuluk sekata dak. Ha, sebab tu payah. Ha, bukan mudah dak. Orang ni terhati di atas susun ni lah. Di dalam kampung masing-masing. Ha, maka setakat tu lah malam ni. Amo boleh ceritanya kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua pada malam ni. Ha, maka sedikit sebanyak yang amo ucap daripada awal sampai ke akhir. Ha, sekiranya ada kesilapan, ada salah silap, terkasar bahasa, tak sedap dengar di telinga, amo memohon ampun dan maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan daripada amo sendiri. Hak comel-comel itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil gunalah dalam ciwit kita. Semoga kita jadi keluarga bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Mana berjaya hidup dunia, sampai ke akhirat esok kita jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Ha, itulah. Maka sebelum akhir ini, sekali lagi yang berterima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah, tu Imi, tu Khotik, tu Bila, dia kanak-kanak makan semua. Juga tu nebel semua. Nah, semua tu nebel saat ini tu. Yang berterima kasih belaka-laka pucuai dia, ceroboh dia. Juga kepada Oboto tempat teh. Dan kepada Nayuk kita sendiri di Makiyalah. Amat terima kasih banyak-banyak. Akhir sekali kepada iaitu pemuda-pemudi kita. Pemuda-pemudi kita kena rajin dengan masjid. Susunglah agama sebelum orang tua meninggal. Hari ini kita kena warn dah. Tidak, kena reti belakang dah. Bila tak ada orang tua bila, kitalah sebagai tukar penyambut. Kena reti. Puluk deria pun kena wirti. Nah, tu zangi kena wirti. Semayang mayak pun kena wirti. Mani mayak pun kena wirti. Apa asas semua kehidupan kita dalam agama ni kena wirti dah. Hani muda budi. Kena padu dalam kampung kita. Lepas tu muda mudinya kena jaga apa? Kena jaga benda tak comel dalam kampung kita jangan wir berlaku. Jangan wir huduh kampung kita. Jangan we ada benda kaya-kaya lah kampung kita. Jangan we ada curi-curi lah kampung kita. Ha, jangan we ada berzina-berzina dalam kampung kita. Kena pandu belakang lah. Ha, ni muda-mudi ni ayat tak ada dah. Karena orang muda ni panggil tukar penyambut kita lagi ke datang. Tukar penyambut ayat. Demo lagi ke datang akan jadi tu nebeh. Demo lagi ke datang jadi tu imeh. Demo lagi ke datang jadi tu bila, tu khotik. Semua tu buat demo belakang dah. Harum tua nak mati duduk kubur dah. Ha, sebab itulah muda-mudi kena jaga. Ini perubahan baru nak kata umat Islam untuk nak kita nak cari perubahan dalam agama kita. Dalam kampung kita. Sebab tu kena jaga tu asasi nak kata. Bila kita jaga gini semua umat kita, rakyat kita duk jadi comel semua, manis belaka. Tak ada balas, tak ada gapo. Tegur belaka, senyum belaka. Allahu Akbar. Suka kita. Inilah tari persaudaraan kita. Inilah ukhuwah Islamiah kita. Ukhuwah Islamiah kita. Baru tidak ada iri hati sesama kita. Tak ada teki hati dak. Tak ada balah gapo dak. Ha ni orang kita hari ni. Itulah lekap pun kita. Maka di akhir sekali yang berterima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa. Neh ibu-ibu ayah-ayah yang ada di depan ambo pada malam ini tengah pada ramah ni. Dan ambo terima kasih juga kepada sidang penutung yang ada di luar.
yang ada di YouTube. Ha, di YouTube ambo pada malam ini. Dua-dua channel ni beribu-ribu orang malam ini. Dan muduk ngaji serupa kita juga ni, beribu ni. Ha, tak jauh daripada 2,000 orang lebih ni. Ha, ni duduk dalam terosak ni. Dua butir terosak ni, tiga ni ni. Ha, beribu-ribu orang duduk dengar ni. Dengar macam kita ni juga. Duk ngaji serupa kita juga malam ini. Ya, itulah. Dan apa, terima kasih semua hadirin hadirat. Akhir sekali, Tuan Pengerusi kita, Tuan Pengerusi Majlis kita yang mengaturkan agenda kita, mengaturkan apa ni agenda kita di malam ni. Maka ambo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala dhallan illa hadaitah, wala faqiran illa aghnaitah, wala jahilan illa allamtah, wala dainan illa qadaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah iyalaka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.